Halo semua, selamat datang lagi guys. Kembali lagi kita live stream hari ini. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu guys. Jadi kita akan coba push rank lagi. Kebetulan kita masih di Mythic 21. Ada orang yang sudah honor ya, cepat banget. Karena gue bantu juga kemarin. Halo Bang, halo Muhammad, halo Faruk, selamat datang. Riyad hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam juga teman-teman yang baru hadir. Akhirnya kita kembali live stream lagi sesuai jadwal, Senin sampai Jumat jam 4:30 guys. Kaspol kita. Terus sering ini jangan jadi hyper Bang. Kenapa Ki? Banyak yang itu ya? Tapi aku kebetulan gak ada hyper sih. Gak ada hyper, gak ada jungler sih. Paling kita nanti di mabar aja. Kalau jungler-jungleran lah ya. Oke, gue ngecek audio dulu guys, bentar ya. Audio musik aman. Audio suara gue aman harusnya ya. Oke, gak usah pakai lama guys. Kita langsung aja gaspol di game pertama kita hari Senin ini. Kita coba pakai hero yang dapat aja ya. Nanti mabar Bang? Iya, kita nanti mabar guys. Buat yang bisa mabar atau yang mau ikutan mabar bisa join ID group. ID grupnya di samping muka gua guys. Ada ID group. Itu ID group Mobile Legends, bukan ID group WA. Waduh. Bang udah beli takjil? Udah dong. Alhamdulillah udah guys. Aku mau deh rumah idol aja biar enak. Ah iya, lu roamer aja Ki. Soalnya di honor kayaknya udah mulai ngadi-ngadi ya orang ya. Kita coba deh. Ruby Bang. Oh ya, ditunggu ya Doni ya. Sabar-sabar ditunggu. Yang belum beli takjil silakan beli takjil dulu, silakan silakan. Yang sudah silakan mampir dulu ya kan. Orang lagi nyari takjil, saya temenin. Mungkin lagi di luar ya kan, lagi nunggu takjil rame kan, ngantri nonton gak permen, tapi mode video doang, enggak dengar suara ya kan. Mode horor. Oke, gue bakalan coba lihat musuh teman dulu ya. Kalau temannya misalnya dapat ngasih gue dapat ya XP ya, oke gue XP aja dulu. Nanti kalau kita dapat golden gue golden. Romer pada GBMM Bang, XP brawl 2 kali LS barusan solo. Waduh, solo di honor ya. Gue belum ngerasain sih Ki, solo di honor musim ini kayak mana. Kayaknya masih tetap bau juga sih. Oke, kita game pertamanya apa dulu enaknya ya? Gue kebetulan banyak hero mage guys. Kita mage dulu yuk, game pertamanya yuk. Kita mid lane dulu deh game pertamanya. Gue midnya banyak banget, ini ada Gor, ada Selena, ada itu Kania Bang, Kania siapa ya? Yo, yang belum like, like dulu guys, mari. Kania siapa cuy? Karina maksudnya. Karina nanti ya guys. Eh kenapa nih? Kok Fredrin di ban? Lu mau pakai Fredrin apa enggak nih? Oh ya udahlah gua ban sini. Metalus sudah ke MPL Bang, solo player tidak dianjurkan. Iya. Solo honor sih kayaknya enggak bagus sih ya. Mendingan trio sih saranku sih kalau mau di honor tuh. Mythic bintang berapa Bang? Bintang 21. Anis. Anis ya namanya ya. Oh, enggak, untung enggak ada E hurufnya. Jadi baru 31 baru 21. 4 lagi baru naik honor. Kalau menang terus 4 kali kan. Kalau enggak ya udahlah. Bang ulang tahun ucapin Bang, selamat ulang tahun Dev. Bang mabar nanti bantu gue mythic 1 bintang lagi. Sip lah segar. Ditunggu ya. Kita game ketiga mabar. Ya Bang, Karina salah dikit enggak ngaruh ya. Gue mikir kan Kania siapa? Ya? Gue pikir ada hero baru lagi gitu setelah Zuxin gitu kan. Kania itu namanya. Enggak taunya Karina. Nanti ya aku Karina pas lagi mabar aja. Aku pingin mabar-mabar jungler nanti. Sistem ranked sekarang kacau banget. Tadi gue nge-push pakai MM clean. Kalah gue gold jauh head tim gue coklat pusat. Lagi apa ya? Lagi momen-momen ngawurnya sih sekarang di Mythic lagi rame-ramenya tuh. Nah, kita gore dulu guys ya. Game pertama pemanasan dulu ya. Halo Bang, halo Sezi. Selamat datang. Selamat datang teman-temanku yang baru hadir. Barusan ketemu Global 12 Kufra Bang, gue nangis buset. Global 12 Kufra. Iya, karena lu udah di honor sih. Kalau udah di honor tuh emang rentan ketemu yang gitulah, yang global-global sering lah pasti. Makanya biasa tuh kalau enaknya gini sih Ki. Enaknya main trio sih. Atau kalau misalnya mau lebih enak lagi ya main 5 sih sebenarnya kalau bisa ya. Jago-jago tapi. Bang gua habis lost streak 8 kali. Waduh semangat Sezi. Halo Bang, selamat sore. Masih semangat kah Bang puasanya? Masih dong Eric, slow. Aku puasa enggak puasa tetap aja gitu, sama aja. Hari biasa mah enggak hari puasa sama hari biasa juga sama gua. Emang udah biasa jadinya. Mabar sama solo nih Bang, mabar sama solo. Kok agak lain ya mabar sama solo? Iya, aku hari ini solo rank sama mabar ya, yes, itu yang benar. Jadi aku berdua solo mabar nanti kita. Gua telat ya Bang, baru game pertama ini, baru 5 menit gua live stream, baru 5 menit. Baru pencet live gua. Ini game pertama ini. Nyobain Gord dulu kan. Soalnya kebetulan banyak donasi mid lane nih. Jadi gue pakai aja satu-satu dulu hero magenya. Hujan gak Bang? Abis nyari takjil malah kehujanan. Wah di sini enggak cuy. Di sini panas mendung. Nah, di sini udah mendung tapi tadi siang panas banget. Pokoknya hati-hati guys ya yang nyari takjil ya. Maksudnya jangan maksa gitu. Takutnya kalian nyari takjil maksa hujan-hujan sakit. Jadinya malah gak bisa ini nanti.
jadi nggak bisa puasa jadinya. Waduh, ada beginian lagi. Ada beginian lagi. Ini ribet-bet nih lawan Yin To ini. Kita berarti harus, gue pingin nyari ini guys, nyari yang enak gitu loh. Soalnya tuh si cumi asin tuh kalau kita nggak bikin winter kita modar, joy. Enaknya apa ya? Sumpah gue tuh kalau lawan hero yang konsepnya begini-gini nih, yang solo target gitu, emang cumi emangnya. Kalau mau mabar harga berapa kak? Waduh, kebetulan kita mabar gretong sih. Kita yang donate doang yang mabar. Donate yang mabar. Cuman donate hero aja yang bayar. Penggal aja bang kalau lawan Eren biar jadi kuyang. Iya, biar jadi kuyang, biar wah gitu kan. Jadi apa yang perubahan titan terakhirnya tuh yang gede banget tuh apa lagi namanya? Gua mah takjil udah banyak bang, kebetulan saya tuh salah satu pengurus masjid di Riyadh buat bukber. Wih, mantep mamet. Kalau bang berdayakan like sebelum nonton. Yoi, mantap Erik. Moderek emang mana sih Ricky? Ricky apa sih? Ricky, oh Matilda, oh iya. Nih gue lama-lama harus bikin winter sih buat si Eren ini ya, biar si Eren tidak wah gitu, nggak berubah dia jadi titan kan, udah ngamuk, udah bubar kita cuy. Yes, jadi kita mabar sama solo. Bilang musik ke musuh bang, buset, yang ada gue diincar nanti. Jangan, nggak, itu definisi bilang musik ke musuh sih, nyari mati sih. Jangan. Kita main aman dulu. Bilang musik kalau udah hancur base-nya baru musik gitu, hancur base-nya. Takut kena comeback guys. Aman dia bang, ulti aku terus. Waduh, kurang tahu sih Ki. Nanti aku jaga-jaga jarak deh. Okay. Halo Bang Wi, halo Lady Bloomy, selamat datang teman-teman. Halo, gimana guys kabarnya? Ya Allah, rambutku masih acak-acak euy. Nah. Okay, ini cahaya lampu gua aman kan guys ya? Nah, dah. Oke. Okay. Kita bikin dulu buku. Biar cooldownnya cepat aja. Nice bang, halo musik. Ya, musiknya dari Euphoria aja ya, dari map Euphoria guys. Ada musik sih ini. Wih, siapa tuh? Gila, Hilda mau rusuh guys. Yaudah maju aja. Set, stun. Aduh nggak bisa ya. Okay. Mumpung Rogernya agak cepet farming dia. Pakai defense apa bang? Aku pakai ROG guys. Ambil bang. Oh, untung aja loh. Niat bantuin. Enak bet Gord ini bisa sambil jalan deh nge-skillnya. Makanya Gord tuh lebih sering kelihatan juga kan sekarang tuh di mid lane sama turnamen kan. Karena ini aja sih dia sekarang bisa sambil gerak, abis itu juga magenya enak nge-clear, damage-nya juga sakit, true damage gitu kan. Bang, saya nggak bisa ranked sendiri, stres kalau ada mabar lagi pengen ikut. Boleh. Kita habis ini sih, ada game ketiga mabar kita. Nah, kena tuh. Aduh. Ya pakai skill 2, cuy. Si Mamang Cloud pakai skill 2. Aku pakai ROG guys. Oke, Yin-nya udah level 4. Buset. Berduel dia sama Roger. Tuh Roger selamat enggak? Kalau selamat aku bantuin nih. Selamat kayaknya. Oh, sip. Wah, satu hit lagi, Bro. Skill 1, sat. Oke, cakep. Cakep, Bro. Lumayan asis 1. Ya pokoknya nanti kita mabar ya guys ya. Sekalian aku bantu-bantu viewer juga yang mungkin kesulitan kalau solo ranked kan. Aku bantu-bantuin deh. Sumpah itu sih Hilda. Bikin serem aja. Hampir aja kena gua. Kok gak mati tuh. Ntar recall dulu. Hampir mati gua. Tutorial Khalid bang. Khalid udah guys. Lawan Kufra enaknya pakai tank Akai atau Johnson bang. Kalau lawannya Kufra ya lebih enak Akai guys. Kalau lawan pakai Johnson agak susah sih. Wih, satu hit lagi tuh. Puset. Ya, rame bener supaya pak. Bentar pak, aku datang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku oke jangeng. Sip, mati dia. Supat Roger udah galau dia, depan kena, belakang kena tuh. Di sandwich. Aku legend boleh mabar bang? Boleh dong. Yang epic juga masih bisa guys. Aku masih legend soalnya, legend 2. Akun yang ketiga, akun yang kedua ya. Masih itu soalnya. Ambil aja tuh, Yuzong. Oke lagi, sip, mantap. Aku masih legend 2 akun kedua aku. Jadi aku masih bisa bantu anak epic guys. Tapi kalau sudah mythic nanti akun kedua aku gak bisa bantu lagi. Jadi aku cuma bisa bantu anak legend sama anak mythic jadinya. Bukan bantu banget ya, tapi kalian harus bisa main juga guys. Kalau gue bantu kayak susah banget nanti gue gendong. Yuk maju. Habis bikin buku gue mau bikin ini guys lah. Mau bikin Ice Queen 1 dulu, abis itu baru bikin Winter gue.
mesti respect item gue nih guys buat lawan si Yin itu. Sip, mantap. Hellcard buildnya gimana bang? Hellcard ya, Hellcard tuh masih sama guys, pakai DAS, Heptasis, Hunter, masih pakai yang sama dia. Eh teman gue, bantuin dulu nggak sih manis? Oke, Hilda, Freya, Freyanya menang ya lawan Yujong ya. Oke, satu dulu, skill dua lagi. Set, nging, dah, balik. Usuh. Bisa aman gak sih? Oke, balik. Sini Mbak Lady Bloomy, coba mabar aku pick Glory Roamer, buset. Ya kita nanti mabar, berarti mythic mabarnya akun pertama ya bang. Kalau itu, kalau udah mythic sih akun kedua. Karena akun kedua tuh kalau misalnya menang 7 kali lagi udah mythic dia guys. Jadi aku cuman bisa bantu nanti kalau sudah ini. Kalau akun kedua belum mythic. Kalau sudah nanti aku bantunya ya anak mythic Malaysian aja. Gak bisa narik ulti ya bang, aman Ki, aman. Gue juga lagi jadiin itemnya dulu Ki, belum jadi Ice Queen 1. Satu hit lagi tuh. Nice, bro. Oke, I'm coming, mamang. Sip. Masih hidup nggak tuh? Siapa yang diculik? Oma Tilda ya? Gila. Nah, ambil, bang. Aku bantu jagain. Ulti dulu kamu. Enak banget damage gua. Satu hit lagi tuh, bang. Satu hit lagi. Nggak mati satu hit lagi. Bang, skinnya GG ya, bang? Iya, skin legend ini, guys. Bang, cara mainin biar musuhnya kena sustain apa tuh? Oh, itu ada penjelasannya guys. Konten Yin gua dulu tuh. Satu hit lagi pak, tak nyampe. Lu pake akun kedua kapan bang? Gua pengen mabar. Oh, game ketiga nanti. Akun kedua, game ketiga sih. HC bagus lawan tank jungler gak bang? Bagus. Dia mainnya pakai DAS guys. DAS sama si Halberd dia. Jadi lawan-lawan hero tebel juga sebenarnya dia enak gitu. Ini aja boleh. Nah. Wah gila rame cuy. Udah skill gila udah gak bisa kabur saya. Tak bisa kabur. Halo bang, halo Regans. Aku paling 2 game aja di akun utama guys. Abis itu nanti balik ke akun kedua buat mabar sama kalian lagi. Pagi bang, pagi guys, cepet banget pagi. Soalnya nih teman gue udah rata 1-3-1-3 semua nih. Teori late game lagi. Gak kerasa ya bang, udah 21 Ramadan. Iya guys, tak terasa banget. Waktu cepat berlalu ya. Kayak belum ulti deh dia. Nah, belum ulti dia tuh. Nasib. Cuman kari gue bisa lah. Bang Yin mending diban aja ya bang. Aman. Yin tuh gampang kok. Kita belum jadi itemnya aja. Nanti kalau jadi winter deh enak. Jangan diban guys, itu banyak hero yang OP yang harus kalian ban. Kalau ngeban Yin, hilang satu spot ban, jelek jadinya. Kenceng banget tuh heal, gimana cara gue ngeslow ya kalau belum jadi Ice Queen 1. Coba main cyber jungle bang. Oh nanti kalau mabar kita main jungler enak. Kalau solo rank nggak bisa guys, jungler susah. Mendingan mabar aja nanti kalau jungler. Ya Yin tuh udah nggak worth it di ban sih. Masih banyak hero OP yang harus kalian ban guys. Jadi maksudnya kalau kalian ngeban satu orang, hilang satu spot yang harus kalian ngeban tuh, nanti kalian kewalahannya lebih luar biasa lagi daripada di zoning sama Yin doang. Toto misalnya kayak Masha tuh lagi serem-seremnya sekarang tuh. Masha Roamer ya kan. Kalau mabar, jago banget orang main. Ribet banget ngincer Hilda guys. Hilda belum jadi Ice Queen 1, ngincer gimana caranya. Hilda tuh, Masha Roamer tuh serem juga sekarang. Jangan main pakai skin mahal bang, di lock aman. Kita mah biar di lock, biar bagus. Biar teman yang lain aman. Nanti kalau nggak pakai ini skin, ditanya kok nggak pakai skin bang, gila. Sip. Gue malah seneng di lock guys, biar teman gue free. Abang Masha bisa jadi Roamer tuh bangnya TB, dia nggak TB guys, dia ngincer orang gitu, mainnya dia. Jadi dia nyudik orang gitu. Mainnya nyulik orang gitu dia. Misal kayak bar 3 ulti, bar 2 ulti, bar 1 ulti, yo itu cara mainnya gitu tuh. Ada orang nih cuy. Gue yang dapet cuy. Sip. Fanny OP gak bang? Fanny gak OP guys. OP kalau usernya aja yang jago. Kalau gak jago mah ya gitu aja. Fanny hero biasa. Dia hero user banget. Kalau usernya bisa main ya guys. Yin WN apa Winter bang? Dua-duanya bagus. WN buat MM, Winter buat Mage. Atau hero physical MM lah ya. Itu boleh. Bantuin boy, majuin tuh.
gue coba bikin winternya dulu guys. Awas ada orang situ. Pelan-pelan pak supir. Cuma di mu ya bang, di band mulu bang Fanny. Iya karena di Immortal itu guys, di Immortal itu orang main Fanny jago. Jadi ya, atau orang joki kan, makanya wajar dia di band kalau di mu. Kalau di Epic My Legend kayaknya gak ada yang nge-band deh. Jadi emang hero user banget. Tadi jam 4 cek belum mulai bang, apa tuh yang belum mulai? Kita winter dulu. Eh maju nih bro, si orang nih bro. Nging, tembak terus. Yo, Igan mantap. Ya diculik dia guys. Si satu dulu lah. Nah, tuh. Nah culik sih bro. Watch, itu dia Yuzong kita bro. Nih, gue stun dulu. Nah, nih ada yang masuk sendiri nih. Nah tuh. Nih. Si satu dulu. Aduh sakit lagi dia. Asip. Live-nya bang, iya. Tadi aku live stream tanggal 5 guys, enggak jam 4 juga sih. Tanggal 5 aku live. Saber jungle open enggak bang pakai item warx? Jelek lah guys. Saber tuh main hero burst aja dia, pakai heptasis itemnya, pakai hunter, pistol, warx jelek. Warx tuh hero kayak Yuzong cocoknya gitu kan. Saber enggak lama di war deh, jelek. Nanti orang ngatainnya nanti item nge-troll nanti. Oke, habis bikin winter gue bikin brute force satu ah. Gue pingin mau ada defense-defense-nya dikit guys. Ini ada yin. Aduh dia mereng lagi. Dia ke kiri. Oke winter udah jadi. Sekarang gue brute force dulu cuy. Izin brute force dulu. Mana brute force gue dia. Gila. Rame boys. Ntar gue stun dulu. Hup. Wah gila belakangnya rame bos. Rame bos. Belakangnya ada mati juga sih sip. Gue mau bikin brute force dulu biar agak alot-alot badan gue. Open mabar bentar lagi gak bang? Iya open mabar nanti guys. Game ketiga ya atau game keempat lah. Antara itu. Habisin bro. Gila. Roger gue. Tap bro. Sip. Kalau mau ajar lagi boleh. Skill 1. Set. Basic attack. Sip. Mantap. Habisin lagi. Set. Set. Basic attack. Skill 1. Nah mantap. Gila. Mantap bro. Ntar pakai saber jungle bang. Kalau saber jungle nanti. Saber paling nanti mabar aja. Oke kita udah jadi winter. Brute force winter bis itu divin. Udah gitu aja item gue guys. Gak pakai glowing wand. Pingin mau jadi mage yang diincar guys. Jadi biar kalau mage kayak gue gini diincar gitu kan. Skill musuh abis. Nah yang worth it teman gue jadinya. Halo boy. Aduh. Rame gitu bro. Ngeng. Laser terus. Sip. Ya lordnya kereset tuh. Lanjut lagi bang. Lanjut lagi lordnya. Udah mati dua kok. Pelan-pelan pak supir. Pelan-pelan pak supir. Sip. Jinnya sih gak bisa ulti itu. Dia mau ulti tapi lordnya masih ada. Mati semua teman musuhnya. Halo bang, bang ada cara bukber SD SMP atau SMA? Udah guys. Satu minggu kan udah. Karena aku nggak live stream Sabtu sama Minggu. Jadi ya alasan itu doang. Biar kalau ada waktu kosong aku bukber. Next game main jungle bang. Oh ya next. Game ketiga. Pas mabar aja guys kita jungle-junglean. Wos. Asis mulu gue dari tadi. Asis. Oh akhirnya dapat kill gue. Nah GG bro. Game pertama kita tuh main wangi nih. Tim true damage bang. Oh iya juga ya. Banyak true damage nih game. Ada gore ada carry ya. Ya game pertama kita alhamdulillah wangi. Bisa gak sih guys 3 game lagi naik? Aduh gak tau lah. Coba ya 3 game lagi mungkin bisa kali. Minimal naik itu. Lagi WS5 gue pantesan. GG bang makasih Lady Bloomy. Bang full grupnya. Oh ya nanti guys aku cek lagi. Aku lagi WS5 gak taunya. Winstreak 5. Claude-nya sih susah main nih game. Dia kalah sama Kari dia. Kalah laning. Oke kita ban dulu guys Claude-nya biar gak ketemu. Alasannya itu dong. Main amon jungle juga ya bang. Yoi nanti guys nanti. Slow. Kalau jungle nanti pas mabar. Aku lagi main berdua dulu nih. Ya resiko guys. Resiko ya. Kalau kita gak ngeban hero kayak Claude begitu. Ya takutnya dipakai sama teman yang kayak tadi tuh. Sama bang nanti rotasi jungle juga ya bang. Oke boleh. Moga aja gue bisa kasih lihat ya. Cara main jungle yang bener ya. Moga bisa ada penjelasan sesuai gameplay ya. Takutnya aku penjelasannya ada. Gameplaynya gak cocok pula. Squadnya kayaknya berubah ya bang. Iya ini squadnya viewer juga Sanin Legend. Squad
dari Insanity juga. Cuman ini mereka enggak tahu kenapa bikin squad baru gitu loh. Jadi aku masuk lagi. Ini dia squadnya nih, Sanin Legend. Kemarin aku mabar 5 juga sama mereka. Di sini kok asal gua mabar 5. Di ini mabar berdua. Kayaknya di sini deh. Ini mabar 5 gua sama orang-orang ini semua tuh. SL semua kan. Tuh gua pakai cici tuh lihat. Makanya gua enggak bohong guys kalau gua bilang tuh gua lagi pakai cici buat solo ranked. Makanya gua konten ini. Nih gue lagi nge-spam Kari nih, Kari MVP terus, MVP, MVP, MVP. XP buat counter alert atau cici bang? Oke, ditunggu Famos. Nih gue main melima sama mereka. Amsar, kirim bansos 11.000. Makasih ya, nih gue lagi LS nih kemarin. Counter alert atau cici bang? Cici emang OP ya bang? Cici dibilang OP juga enggak sih guys. Tapi kalau kalian bisa mainin skill 2, skill 1-nya sama ultinya dengan baik sih, itu orang serem sih. Bang, menurut abang grok masih bagus gak bang? Masih bagus Mamet. Main di roamer enak kok, dijadiin roamer. Tadi ada yang donate ya, Famos. Makasih Famos 10.000-nya. XP buat counter Arlot atau Cici. XP buat counter Arlot sama Cici ya. Oke. Berarti gue catatnya gini aja kali ya. Counter Arlot sama Cici. Ntar ya gue mikir. Kalau Cici tuh X-Borg sih. Kalau Cici ya. Kalau X-Borg tuh ke counternya sama Arlot. Jadi, gue catat Xbox aja ya. Moga ketemu Cici sama Arlot ya. Kalau ketemu Cici sama Arlot gue pakein deh hero-nya deh. Tadi menang kabang? Ya tadi menang. Gue lagi WS 5 gue. Lagi win streak 5 di ranked. Estes bang atau Arlot? Counter Cici Arlot ya bang? Enggak, dia lebih ke Xbox Cici sekarang. Gila global Julian. Ngeri gitu bro matchmaking gue. Kalau Cici tuh lebih terasa counternya sama Xbox. Lebih terasa. Bang cobain aja lah pakai skill 2 ke godlane awal game first. Waduh, kalau kayak gitu susah sih Ki, kita konsepin gitu. Mending normal-normal aja deh Ki. Takutnya kalau lu konsepin begitu habis itu kalah nanti momennya hilang, kita langsung gampang kena comeback Ki. Mending normal aja main kita Ki, enggak usah dikonsepin. Kalau enggak salah Alpha juga bisa counter Cici ya, Bang? Iya bisa. Export tapi lebih parah lagi terasa. Bang puasa dong. Masa enggak puasa? Puasa lah, aku mau puasa nggak puasa sama aja guys. Aku hari biasa juga jarang minum, jarang makan. Makannya cuma sekali dua kali, kayak program diet udah. Ini badan terlalu gede guys, badanku tuh udah kayak udah berat. Udah kayak gembung perut, makanya aku kayak puasanya udah bagus. Jangan ya Ki ya, kita tuh kalau berdua nggak bisa Ki. Kalau kita konsep-konsepin Ki, anjir bubar kita konsep-konsep. Muka item-item apaan bang? Muka item-item apaan bang? Muka item-item apaan? Muka item-item gimana tuh? Oh ini green screen, ini bocor. Green screen ini bocor. Kalau gue katasin tuh gak ada kan? Green screen bocor. Gue mau main apa dulu ya tadi ya? Aduh tunggu ya, aku XP lane dulu deh. Pingin mau lihat dulu musuhnya ada yang pakai cici gak? Kalau ada yang pakai cici gue pakai gitu X-Board. Ntar ya. Iya aku pingin jarang makan lagi. Olahraga bang, udah olahraga gue tiap malam nge-gym. Makanya aku live stream malam tuh cuman hari Jumat atau hari paling besok bisa live stream malam gue. Kalau misalnya tiap malam aku live stream gak bisa aku, soalnya ini olahraga malam-malam tuh. Karena kalau olahraganya sore capekan nanti. Jadi cuma bisa abis taraweh. Counter Kari Tank apa bang? Kari Tank. Jujur ya guys, gue pakai Layla cuy. Lilia Starlight bagus gak bang? Bagus dong. Aku jam 8 nanti upload Lilia ya, Lilia Starlight. Aduh musuhnya belum ada guys. Oh Leomord ya. Gue pingin mau ini loh, pingin ngelawan musuhnya itu loh. Pakai S-Board tapi musuhnya tuh harus ada Cici. Ki lu roamer gak Ki? Ki roamer dulu. Cumi S5 roamer dulu. Main Godland bang nanti pas mabar. Kalau masalah lane-lane gitu enak kan kita mabar guys. Kalau kayak gini solo-solo gini ribet. Alah dia gue roamer lagi. Gue pingin ini Ki, pingin mau lawan Cici gitu loh. Ah udahlah gue Xbox aja guys ya. Nih S5 nya gak mau nge-rack Sujumi. Tuh kan gak ada ini, gak ada Arlot sama itu Cici loh. Tapi itu Xbox bagus bet. Ya gue sengaja tadi gak mau pakai Xbox dulu. Biar musuhnya Cici dulu baru gue Xbox gitu. Masa tuker apa bang? Udah gak usah tuker Ki, udah terlanjur gue Xbox ini. Gue tuh sengaja tadi mau naikin lu dulu gitu biar nanti gue tuh lihat musuhnya dulu. Konten lu selalu menghibur bang, makasih Regana. Iya nggak ada ini. Tapi bisa nih Barat cocok lawan Xbox. Ya, gue sengaja tadi sengaja nungguin dulu cicinya dulu dipakai biar gue nanti gue swap aja duluan. Aku Layla MVP tadi mas main hero Layla tuh bisa bagus sih, cuman nggak bisa kabur guys. Ya jadi ya padahal gue mau kasih lihat lawan Cici ya enaknya. Ya. Nah Cici tuh susah guys lawan hero ini. Agak ribet.
gue memang ntar pas mabar bang, nanti ini aja Faruk, kita konsepinnya pas di draft pick aja. Aku kayak nanti misal main apa nanti, bang tanggapan lu tentang Roger Godland itu yang pakai flow player ya guys ya, dan dicoba cuy. Counter Yin Jungler bang, Yin Jungler, waduh, kalau Yin Jungler sih gampangnya pakai hero ini aja guys, hero yang nggak bisa mati by one. Jangan Argus Jungle juga ya. Kalau Yin Jungle paling gampangnya tank aja yang tebel-tebel. Atau misalnya apa ya, Perdi misalnya, Fredrin, Barats gitu yang gak bisa sekali combo. Yin, gampang kok. Gue masih mythic 15 mas, semangat mas Yos. Aku baru 22 ini, baru naik tadi bintang 22. Hero Roamer yang bagus apa bang? Roamer banyak guys yang bagus. Wah jujur ya, Roamer tuh apa aja sih? Bisa gas, bisa main, pokoknya Bariki suka banget baik bikin tim terdekat ya bang. Masa gue Roamer? Ini sekarang Selena Roamer nih. Selena Roamer bagus ya. Kalau lelenya kena sih. Sebagai user mage MM gimana ya bang supaya PD pakai fighter? Sebagai user mage MM gimana supaya PD pakai fighter? Gini, kalau PD pakai fighter tuh lihat dulu fighternya apa gitu. Misal contoh fighternya macam Xbor gitu kan, Yuzhong yang kuat nahan, kuat badan. Nah itu boleh mungkin, tapi jangan barbar banget. Leomard XP ya bang, kayaknya iya Leomardnya XP lane ini. Padahal gue mau kasih lihat lawan Arlott sama Cici, cuman masalahnya munculnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Mage yang enak dipakai buat solo rank apa bang? Oh banyak guys mage guys. Gue aja tadi pakai Gord, Lilia, apa lagi ya mage ya? Gord, Lilia, Vexana template sih ya. Oh banyak guys kalau masalah mage tuh. Aku tuh bilang hampir semua mage tuh kepake semua di ini selama bisa main. Iya, mage tuh nggak ada istilah kayak oh harus pack sana gitu harus ini, nggak ada sih. Mage tuh pakai semua kok. Emang tergantung cara main aja. Wih, halo Tas. Satu game pakai hero jungle Yin bang. Oke, ditunggu cuy. Abis ini ya. Pas mabar ya. Hero jungle Yin BG. Makasih boy. Ini orang sakit nih basic attack-nya nih. Gua kabur dulu. Oh, dia flicker juga. Mati gua kayaknya. Itu lang. Tung aja. Cit. Recall dulu gua, guys. Hey, bro. Aduh enggak bisa kabur gua. Tak bisa kabur, skill 1 nyampe. Sakit banget itu pasif dia. Kalau dia darah gua sekarat, skill 1-nya cep sakit. Sakit banget damage-nya karena pasifnya. Dia darah sekarat orang seneng dia. Gila. Woi, gua galak tuh. Tante suka pakai ya Allah. Tante request main Esmeralda. Oh, makasih tante. Ya Allah, tante gua mau bilang bawahnya susah itu. Mau donasi enggak pakai punya duit enggak apa-apa, cuy. Masih ragu. Karena cowok tante barunya rempet bulu peper langsung ceros. Ya Pepe galau. Ya Allah, ya. Makasih narator udah bacain. Nah, gila itu pesannya bagus-bagus semua itu. Cici Romer bisa enggak, Bang? Cici Romer bisa kok. Cuman jangan sih kalau mau nyoba-nyoba Cici Romer guys ya, nanti dikatain nanti. Ya gua mau baca tuh sensor semua tuh. Makanya gua kayak bilang makasih narator ya udah mewakili Esmeralda ya, makasih tante ya. Bang, nih ada jungle monster, Bang. Nih, ambil dulu nih yang ini. Nah, ambil nih. Nah, yang ini aja dulu, ambil biar level 4. Oh, udah level 4 deh. Assalamualaikum, salam. Halo bang, halo juga guys. Aku tunggu item dulu ya. Ini gue belum level 4 soalnya. Dulu tadi ada orang dengan nama baik. Iya, mohon maaf cuy. Aku juga tadi baru lihat. Wah, gila Sriki. Hello boys. Wush, rame banget boys. Diovan kirim bansos. Diovan, rek kirim 5 hero mint. Makasih Diovan. Rezeki lancar selalu, amin. Halo Bang Mobile Legend. Masih banyak Diopan ya. Loh, bisa menang gitu Mia lawan Claude, cuy. Yaudah, gas. Yaudah, gas kalau mau. Dia lagi mode gemeng itu. Nah, mati nih. Tuh. Sip, mati bro. Makasih. Ini banyakan bengong itu si Lomor. Main jungle Amon, Bang. Nanti kalau jungle ya. Makasih Diopan ya. Ya Allah, 5 hero mid-nya. Makasih, rezeki lancar selalu. Amin. Alhamdulillah ada mid hero mid lagi. Ya gue sih kalau mid lane sih emang lagi termasuk yang nge-spam juga sih sekarang. Ya sekarang kita push dulu, lumayan plating to red. Plating to red buat jadi Ice Queen 1. 720 kok gak salah harga Ice Queen 1 tuh. Oke, 720. Oke, sip. Sekarang bikin brute force 1 deh. Oke, malah Leomord yang gak kaya. Wehe. Kita bakar terus boy. Dar. Banyakan gaya tuh Leomord ya kan. Susah sih Leomord XP itu guys. Mending Leomord jungle. Sepatunya kapan bang? Wah kapan guys sepatu.
Kalau gue bikin sepatu, gue gak bisa bunuh itu tadi. Bunuh Leomordnya. Kita brute force dulu, guys. Biar gak nge-stuck di legend gimana, bang? Biar gak nge-stuck di legend ya. Pakai hero legend sih, guys. Terbakar apa cemburu ya, bang? Iya. Ya, Leomord ngadi-ngadi lah. Kalau di XP agak susah. Jujur ya, susah, guys. XP itu Leomord, mending jungle dia. Farming cepet, enak. Rotasi cepet, gitu-gitu kan. Kalau di ini ribet, guys, masalahnya. Karena itu hero tuh bukan hero yang kayak Xbox gitu kan, Yuzhong. Coba Roger Godland, bang, agak susah sih, guys. Roger Godland, ditunggu ya, cuy, ya. Temanku diincarku. Dia purify-nya kecepatan banget si Ricky. Yeah, mati dia. Oke, sip. I'm coming, boy. Wah, gak apa-apa, aman, bro, aman, bro. Aku bikin item ini dulu. Pak, ada orang Mobile Legend. Mau majuin ini gak? Nih. Rame gini, bro. Sumpah rame gini, bro. Rame gitu, bos. Gue sambil bakar-bakar aja nih. Tuh. Gue sambil bakar-bakar aja udah. Sambil bakar-bakar. Mantap tuh, bang. Musuh jadwal Dino bakar-bakar. Yo, itu nambahin armor ada CD ya, bang. Yang mana tuh? Sepatu armor apa gimana? Kalau sepatu armor, setahu gue sih nggak ada yang ditambahin sih selain armor defense doang sih. Kalau ini brute force nih, dia nambahin damage, nambahin movement speed, nambahin darah, nambahin apa lagi ya? Banyak dia pokoknya. Benefitnya cooldown juga dia tambah. Makanya gue lebih prefer ini sekarang main Xbox pakai brute force. Menyala bangku. Halo Sword Viral, gimana kabarnya Sword Viral? Aku push bawah dulu deh. Leomordnya begitu berarti. Oke, sip. Halo bang, Mobile Legend. Mia. Ini duel atas tuh seru banget ya. Duel Mia gitu, bos. Kalau mau ke atas aja sih. Kayaknya yang atas butuh bantuan deh tuh. Atasnya jebol itu. Timnya kurang TB ya, bang. Susah keluar. Iya, makanya gue yang nahan badan nih sekarang nih. Soalnya kita Selena, guys. Musuhnya yang nahan badan banyak tuh. Ada Barret sama Atlas. Ntar apa? Aku datang deh. Siki dia kalau main roamer kayak Selena gini, dia ini. Kalau lihat MM-nya udah kayak gini, pasti dia nggak mau bantu tuh. I'm coming, boys. Datang mana? Gas. Gas aja. Nah, gue dibanting apa, coy? Ultimate dulu. Yeah. Ngeng. Bediar. Halo, bang. Mobile Legend. Wih, rame, cuy. Rame bener, bos. Mati juga dia. Sip. Oke. Okay. Teori gendong kayak ini. Strategi, boys. Oh nice, mantap. Oke, sekarang bikin War X dulu deh. War X. Halo bang, halo. Darah oranye kalau pecah ya, bang? Iya, darah oranye kalau pecah tuh bukan minus sih. Lebih tepatnya ya nggak ada armor. Nggak ada yang buat ngeflip. Pak, satu lagi tuh, Pak. Ya udahlah, balik. Enak banget game, guys. Xbox tuh hero gendong enak sekarang buat early game. Gendong bang ya? Iya nih, lagi gendong nih, Sword Viral. 4-1-1 skorku, padahal main XP lane doang. Teori gendong. Alpha jungle enak gak bang sekarang? Enak juga, guys, alpha jungle. Gue juga lagi pakai alpha jungle tuh kalau lagi di akun kedua. Yo, push bang, push. Awas, dia mau flicker ulti tuh. Kena lele, sip. Radiar, aduh satu hit lagi. Awas bos. Satu hit lagi mamang. Mia gue sih ditelan mulu tuh kayaknya tuh. Masih ditunggu bang gameplay Baxia-nya. Sip, ditunggu ya cuy. Baxia. Oh yang gue kemarin bahas Barret ya. Sama-sama B, guys. Sama-sama B. Sama-sama Barret Baxia tuh kayak mirip-mirip. Gue pikir udah gue bahas, maka gue lupa. Berarti Baxia nanti gue pikir. Alpha enak sih bang jadi jungler sekarang ya. Iya enak banget cuy. Enak. Bahkan lawan Barret Baxia tuh Alpha enak, guys, jadi jungler. Dia kan bisa true damage. Ikut dong bang, kalau mabar ditunggu Noval ya. Aku mungkin mabar game ketiga atau game keempat. Kemungkinan antara dua game itu sih. Nah, ini ada orang, boy. 5745, 5589. Oke, duit gue sih gak terlalu jauh ya. Duit gue sih bisa ngejar ini. Gue lost seru bang, semangat gamer boy. Ya serupakan ya, ini ISS. Oh, ISS boleh deh, mabar nanti deh kita ISS dah. Gue belum main ISS soalnya dari kemarin. Coy. Ya boleh deh, berarti game pertama nanti mabar kita ISS aja deh, guys. Biar enak ya kan. Biar selesai dulu tuh ISS-nya kan.
Bukan tutorial Yin Jungle nanti guys, nanti pas gue main Yin-nya dulu. Nah, Yin-nya belum gue pakai. Tapi ini BTW Julian gue sih bagus mainnya. Oke lah maksudnya. Bantuin cuma itu cuy. Mantap bos. Taaat. Diar. Ngeng. Bakar dulu bos. Ngeng. Ini bang ada orang belakang ini. Ada Baras, ada Baras. Ngeng. Bang ada Baras bang. Ngeng. Ada Baras pak, ada Baras. Ada Baras, ada Baras. Gue aja bakar-bakar dari jauh-jauh nih guys. Gue gak berani depan karena gak ada armor. Saran Nick bang. Wahyu idolaku. Ah itu Ayu, mantap Ayu. Maju bang, maju lagi. Gue gak mau pecahin armor guys. Takut ditelan sama dia. Ah mati dia kan. Oke sekarang bikin apa lagi enaknya ya. Musuhnya. Oh, oh ada dia. Domi deh. Ada Cloud guys, baru lihat gue. Main Alpha Jungle aja ya bang. Gue nanti-nanti. Habis itu ISS kita guys. Ya maksudnya ISS dulu. Halo. Halo Leomord Jungle. Apa Leon XP Lane. Ngeng. Diar. Ngeng. Bakar-bakar lagi. Pecer dikit. Gak ngaruh. Kill satu dulu. Stop bang. Dinosaurus mat. Nanti punah bangnya dibakar. Iya. Makanya gue bilang kan selalu, kalau kalian ketemu Barats Baxia guys, pakainya ini aja. X-Borg Jungle. Jadi tabra dia pakai bakar-bakar gini enak. Lo pake emblem apa? Aku pakai emblem fighter guys. Emblem fighter ini. Tuh. Aduh. Bentar guys. Nih emblem fighternya ini. Emblem fighter agility festival of blood brave might. Itemnya aja sih gue bikin ice queen one pertama langsung. Abis itu baru brute force, baru war axe. Ini gue bikin domi dulu biar gak macem-macem cloudenya. Xbox bersinar emang di patch sekarang ya bang. Iya short viral jujur ya. Xbox the best. Lawan Cici enak. Lawan hero jarak deket kayak Tamus enak. Tamus tuh ke counternya sama Xbox juga ujung-ujung. Jadi hero-hero jarak deket tuh kayak Cici gitu kan, itu enak. Apa kayak gini nih. Diare. Satisfying banget cuy. Meledaknya itu ya. Oh bang dia mau flicker itu. Hati-hati, hati-hati. Ah mati sih. Nathan jungle enak gak bang? Nathan jungle kayak Nathan Gordon aja deh guys. Kecuali Nathan jungle pas mabar boleh. Counternya Xbox apa bang? Xbox tuh Pakuito sama ini sih. Arlott boleh. Pakuito lah tapi lebih enak. Narik ulur aja guys lawan dia susah soalnya. Dia tuh demen sama yang deket-deket. Karena kalau deket-deket skill satunya efektif tuh kayak gini bakar-bakarnya. Nah nih jatuh. Kayak purify dia cuy. Halo Tante Vexana. Gila. Vexananya demi buat. Demi buat nyampe langsung gas dia. Halo cuy. Mari aku bakar-bakar dulu guys. Bakar-bakar. Jediar. Tukang bakar ngeng-ngeng doang. Langsung mereng Claudenya bang. Iya gak jadi dia. Gak jadi ulti ke kita. Mereng dia karena sakit damage-nya. Udah GG cuy. MVP lagi gak sih ini? Xbox kalau lawan YZ bisa gak bang? Nah itu dia. Kalau di early game mungkin agak susah Xbox guys. Tapi kalau dia udah di late game dia udah bisa Xbox. Jadi itemnya dulu sih. Oke 23. Panggil pemadam. Kalau ini bukan api dia listrik karena pakai Bumblebee. WS6 gue. Aduh, udah mulai keras kayaknya di game guys karena gue mau honor ini. Guys, segame lagi ya baru kita mabar ya. Julian tuh bang udah burst jadi cepat pula. Iya sih, bagus-bagus lah. Nah, MVP gue alhamdulillah. Padahal Juliannya global ya, wes. Kita gendong global enggak sih? Gendong global dulu, bos. Lumayan global nomor 18 Julian digendong sama Xbox Hadan Susen. SS dulu gak sih lumayan. Jejak digital ya kan, tidak bisa bohong. Gendong global dulu. Ya soalnya temanku ini gak tau, bukan teman sih maksudnya. Ketemu di rankat berduanya ada global. Ban Leo ya bang. Iya Leomord kita ban dulu guys. Sok-sok Leomord XP. Aduh awal-awal dong bagus dia. Kalau udah kalah udah mati satu kali aja sama Xbox langsung. Maksudnya banyak XP lain tuh guys. Jangan Leomord. Leomord tuh jungle aja dia. XP tuh banyak. Xbox bisa. Cici, Yuzong, nama Leomord gitu loh. Itu solo Julian bang, oh iya kah? Gila, solo global kah? Kalau Fredin jungle counternya apa bang? Itu juga Xbox bisa guys. Fredin tuh kan jarak dekat kan? Bakar-bakar aja kayak ini. Ada guys, kita segame lagi abis itu mabar ya. Segame lagi deh, segame lagi abis itu mabar kita. Cuman bintang 23. Gue bintang 23 lagi, kayak nanggung banget gue.
Aku kalau lawan Xbox pakai ah yes bener, di road lebih worth it. Jadi kalian main burst cepat aja. Xbox tuh kalau armor pecah agak sulit juga dia sustain. Ya pokoknya jangan dilawan sama Tamus, jangan dilawan pakai Cici, jangan dilawan pakai lapu-lapu. Demen Xbox tuh. Ini nanti. Di road petrify ya bang, iya. Jadi Xbox tuh bisa lawan pakai di road petrify, wajib petrify. Jadi main burstnya cepat, skill 2 petri, skill 2 petri gitu kan. Kalau bisa petrify-nya jangan dipakai dulu guys, pakainya pas armornya pecah. Jadi pas armornya pecah baru kalian skill 2 petrify mati nih. Jadi pokoknya rantai makanan fighter tuh gitu-gitu aja guys. Xbox buat nge-counter Cici, Cici buat nge-counter ini, atau misalnya Dirot ke bisa counter Xbox, tapi Dirot ke counter sama ini. Jadi siklus rantai makanan fighter tuh gitu. Bolak-balik aja. Dino Nino, berani, kalau nggak berani yang dimin aja nggak apa-apa. Ya makasih Dino Nino, boleh. Makasih Dino Nino ya. Guys, aku catat hero donasi dulu ya. Pertama tadi donasi Diovan 5 hero mid lane, makasih Diovan 50.000-nya. Tante minta main Esmeralda, makasih Tante. Bistu tadi ada minta main Zas juga. Esmezas. Yang pertama tadi satu game pakai hero Yin jungle bang. Oke, makasih juga bro. Yin ya, berarti gue catat sini. Oke, semua udah gue catat harusnya ya. Sip. Nah, jadi gitu pokoknya rantai makanan fighter. Bola-balik aja dia cecet. Ya, YSS nanti guys di mabar ya. Aku se-game lagi nih habis itu mabar. Ini benar live, Bang. Enggak bohongan kan? Ini apa nih? Responnya live kan. Alpha Hyper, Bang. Alpha Hyper nanti. Kalau hyper-hyperan enak tuh mabar nanti. Kebetulan hero bebas gue tinggal 2, guys. Jadi ini gue bakal pakai buat request-request yang selain itu. Sisanya request-requestnya bakalan request nama doang. Kenyang gue. Tapi saya dulu pernah juga sih bang lawan Xbox pakai Ruby juga bisa. Iya, jadi ya tergantung sih kayak cara mainnya bener emang. Cuman Xbox tuh lagi populer banget sekarang di turnamen laris, di ranked juga kalau ada Cici pakai Xbox langsung orang. Template banget pilihannya. Kenapa ya bang jarang yang pakai Gusion sekarang? Waduh. Wah, mohon maaf guys, bukan Gusion hero-nya jelek ya, tapi emang Gusion tuh susah di meta sekarang, guys. Dia mau masuk di stun Eudora. Mau ngecombo misalnya di stun sama siapa lagi? Atau mau masuk ke teman musuh digigit sama Franco. Atau mau masuk combo ditarik aja. Enggak bisa, susah Gusion. Gusion ke setrum Eudora mokat ya. Iya, enggak susah sih, susah. Gusion tuh susah sih. Mau lu sejago apapun, lu mau fasen apapun, kalau udah kena setrum Eudora diem sih kayaknya Gusion tuh. Atau digigit Franco, ditarik aja, di stun apa banyak lah. Susah. Gusion tuh hero masuk, guys. Hero masuk ke team fight susah. Kecuali dia misalnya mainnya main flanking, misalnya ciduk-ciduk kill gitu kan bisa. Atau mainnya pakai petrify gitu kan, Gusion mid bisa. Kalau wah susah lah. Susah. Udah mikir Gusion bisa main aja tuh udah susah gitu loh kayak meta sekarang. Belum lagi ditinju Pak Kuito gitu. Pantasnya si Joe sering dikatain dark system. Iya karena Gusion bukannya ya gimana ya, susah guys. Kalian mikir enggak sih Gusion tuh gimana cerita dia bisa masuk di team fight kalau ada Franco, ada Kaja, ada Eudora, ada Pak Kuito, ada ya gitu. Ceria langsung yang main Pak Kuito tuh guys. Yang main Gusion ceria guys langsung. Oke, ini ya udahlah ya, kita mumpung ini gua Zas aja ya. Kita Zas dulu guys. Abis itu kita mabar. Gua aja mikir Gusion tuh bisa masuk di war aja tuh kayak udah pusing pala gua. Kapan bisa masuk dia? Belum dengan segala pilihan yang entah apa nanti musuh pakai gitu kan, bisa pakai ini, pakai itu. Ah udahlah. Mabar mang, yuk nanti abis ini kita mabar. Mang damage tadi selang gak gede-gede amat ya bro. Gede sih di early game gak sakit kok guys. Nah ini ada Masha nih, kalian lihat ya, Masha tuh serem guys sekarang. Makanya gue kayak lebih prefer sekarang kalau gak ngeban Faramis ngeban Masha, atau ngeban Digi ngeban Masha. Paling kalau meta Ciki ya bang, iya paling meta Ciki aja bagus Gusion tuh. Misalnya ada yang buka map kayak misalnya ulti Aldous, ulti Sun Sin, ada Angela yang masuk ke Gusion mungkin lebih survive dia. Bang, gue kan sempet tuh ya make Trisla XT, lawannya tuh Alpha XT. Walau gue menang gold, menang level, menang laning, tapi pas bayuan kok kalah ya? Oh iya, Alpha itu true damage. Alpha true damage deh. Alpha tuh simpelnya dia pakai skill 1, skill 2-nya aja pasifnya udah nyala dia. Udah betanya udah tut-tut-tut gitu. Udah nyerang-nyerang. Sumpah emang keren ya Claude ini ya, Mekar Dragon nih. Gue lagi WS6 lagi, udah pasti keras ini game. Makanya abis ini kita mabar guys. Udah pasti ini keras nih. Masnya full, harus full damage atau worth it semi tank bang? Full damage wajib, pakai BOD 2 biji guys. Enak, BOD 2. BOD nya 2, abis itu dia pakai heptasis 1, abis itu pistol atau apa gitu. BOD 2 atau 3 biji sih, ngeri sih. Paling tunggu backup teman ya bang kalau situasi kayak gitu. Iya, sore bang, sore juga Elga. Kenapa banyak player yang picknya Mia? Tadi baru pakai Mia tadi, orang solo ranked-nya.
Untung Mianya menang digendong sama tim. Kalau enggak sih auto kayak gue tadi. Mia harus kita ban. Cara mabarnya gimana bang? Join ID group guys. Ini ID groupnya. Zaz jungle ya bang? Jangan ya, gak usah. Ini aja Zaz. Zaz mid lane aja. Zaz jungle bisa sebenarnya sih, tapi ya kayaknya jangan dulu. Zodiac bang, aduh sorry cuy, gue kebiasaan pakai skin epic yang ini nih. Mungkin karena itu jadi populer ya bang, mungkin sih. Kayak skin dragon timernya Cloud bang. Ya juga ya, benar-benar juga. Tampilan di ini ya, di badannya ya, emblem-emblem ininya ya, emblem kayak ada naganya gitu ya. Karena emang dia kan nama skinnya aja Mecha Dragon guys. Naga-naga mekanik, naga-naga mesin, Mecha Dragon. Jadi kenapa ada unsur-unsur kayak dragon timernya? Karena dia aja nama skinnya aja Dragon, Mecha Dragon. ID grupnya yang 410064 atau yang 165 bang? Dua-duanya. Counter Alpha tuh Cece ya bang? Iya di Cece. Halo Niman, welcome bro. Abis ini kita mabar ya bro. Biar sesuai janji aja lah. Gue udah janji abis game ini mabar. Kalau nggak mabar dimarahin Biwen nanti. Aduh bang, nanti bro, aku bersihin lagi di akun kedua. Kayaknya besok aja guys, akun ini gue naikin ke honor ya. Biar ada judul buat besok. Gue kalau live stream mikir judul soalnya. Biar ada judul aja buat besok. Assalamualaikum. Ah, kena stun. Bentar, ini Masya. Masyanya kan Romer ya. Berarti Matildanya, oh Matilda Mage. Oh, ya Allah ya juga ya. Matilda Mage guys. Item counter alpha bang, wah alpha main darah aja guys, banyakin darah. Dia true damage itu soalnya, kalau kalian bikin armor nggak guna. Counter armor damage apa bang? Item ini aja anti kuras 1 misalnya, item apa gitu. Gak ada yang kena mek, gak ada yang kena tuh skill. Oke, berarti Matildanya damage mage dia ya, berarti si rubinya XP. Gue pikir tuh tadi Masya di mana misalnya kan, karena udah ada Matilda, gue pikir Matilda yang roamer. Sorry ya bro, belum ada level 4 aku pak, gak bisa bantu, mohon maaf nih, bukannya gak mau bantu ya, gak level 4 aku. Farming dulu. Kan cuma 7 detik ya bang, 7 detik apa tuh? 7 detik. Ini bro, ada Pak Wito. Ada fuck botak. Cara, ya nanti kita cara masuk grup ya, aku lagi di game ini, gimana cara aku bisa cara ngasukin grup gitu kan, kalau masih di game Mobile Legend ini. Nanti abis ini gue kasih lihat. Cuma bisa Masya mungkin bang. Tapi Masya emang bagus guys, Masya tuh. Masya Romer ya terutama ya. Pakai dire hit tuh sakit banget nanti. Dia skill 3, 2 kali, 3 kali gitu. Mungkin gue mokat itu. Hero counter alert bang, bukan item. Oh hero-nya, oh sorry. Kalau item mah anti kuras ya. Kalau counternya alert gue lebih suka pakai ini guys, Pophaeus. Jangan ya. Pophaeus orang alert skill 2, dia Pophaeus ulti terus. Gue pak Wito aja sih kalau alert. Pak Botak. Pak Bota. Rame ya bro. Bentar ya. Aku pingin keluar sih, tapi aku tunggu dulu. Baru kupindahin. Nah, cet. Nah, dah. Makanya gue lawan Masya mending pakai ini aja lah. Biar aman gue. Takut disundul nanti. Mas XP bagus gak bang? Wah, XP agak gimana sih guys. Romer aja guys. Nah tuh, serem damage-nya guys tuh. Tuh, lihat bayangin loh. Dia ulti bisa 2 kali. Gue dicipok langsung sama Thunderclap. Gue harus bikin ini dulu satu. Masya mendingan Romer. Dia pakai dire hit tuh. Pakai dire hit. Enak banget. Lah, ya elah. Concede defeat. Siapa yang concede defeat? Oh, musuhnya berarti ya? Baru aja kayak mau main. Udah ulang lagi lah. Oke, ulang guys. Malah ini. Malah concede defeat musuhnya. Masya mid tuh bang. Bukan Masya Romer. Pakai sepatu dire hit. Oh Pak Witonya, AFK, oh, iya aku ban dulu. Lagi, alah, padahal udah mainnya Zaz ya. Lagi. Bang, kalau ketemu jungler Freddy nih game, tapi gue pakai jungle Alpha itu enak nggak bang? Alpha jungle bisa kok. Mabar gak bang? Abis nih guys, segame lagi. Gue nggak jadi tadi, soalnya lagi ini Suren musuhnya. Ada yang APK. Ada yang APK. Let's go. Masya Romer solo enak, rank enak gak bang? Masya solo rank enak kok. Aku main kemarin di akun kedua di Legend. Wah enak banget. Masya Romer solo. Jadi pakainya dire hit sepatunya. Habis itu mainnya heptasis gitu kan. Ntar gue kasih lihat dulu guys.
Ah, jadi mainnya pakai ini aja, Hepta gitu kan. Ini si Albert ganti aja, guys. BUD lagi. Oh, gitu. Oh, lebih yahut gitu. Kalau bisa Immortal enggak usah pakai. Immortal jualan enggak usah pakai. Bikin damage lagi. Apa misalnya kayak Hunter misalnya atau si Albert boleh. Soalnya Masha tuh main ini sekarang main physical attack banget, kayak main Leslie. Pakai BUD banget. BUD lagi, Bang. Ya, BUD lagi. Hantam lagi BUD. Kalau bisa BUD lagi sih boleh, silakan. Nah. Gue sih saranin banget, guys. Kenapa gue saranin? Karena dia kalau dibikin lagi physical attack lebih banyak, itu skill satunya sakit, ultinya sakit. Mana ya Masha? Aduh. Oke, gitulah. Cek lagi, Bang. Iya, Zas lagi, guys. Kita ulang lagi. Keles lagi ke Jora, Bang. Iya, konsepnya pokoknya mainnya physical attack banget. Ya 3 BOD pun gas. Itu kemarin kok kalian lihat, guys, Drian ya kok asal ya. Makanya di turnamen MPL dia 2 BOD loh itu. Kalau misalnya itu game late game, dia bikin 3 BOD mungkin. Atau bahkan 4 malah. Jadi Heptasis BOD 4 gitu. Atau misalnya Hepta BOD 3 pistol 1. Dia karena gamenya udah kelar aja tuh Drian di game ketiga kan, dia menang kan pakai Masha kan. Itu BOD baru jadi 2 tuh. Bayangin BOD udah 2. Itu MM siapa ya kemarin ya? Cewek ya pakai Kari ya. Itu diincar sama dia 2 kali ulti mati, Mek. Hilang. Hilang jiwa MM, Mek. Hilang, Bro. Jadi BOD worth it buat Masha. Kok bisa 3 kok bisa. Dia karena udah game udah kelar aja tuh. Kalau enggak BOD udah 3 tuh bikin. Albert ya, Bang. Oh iya Albert, sorry kok cewek. Itu Albert diincar tuh sama Masha kan. Dikejar dia. Ulti tang, ulti lagi tang mati. Kayak bom waktu, guys. Bayangin. Kalian kayak dikejar bom waktu gitu loh sama Masha tuh bom waktu gitu loh. Ngejar MM, pum pum pum. Gue ketawa, gue liat, wah itu dia Bro, Masha Bro. Jadi Masha tuh nggak model-model pakai lagi begini nih, nggak pakai lagi corrosion, nggak main dia. Dia main langsung beuzdong, ketabrak jedeng mati, cocok mati. Kayak bom waktu, gue liat Masha sekarang tuh. Makanya Albert langsung diujar ya, Bang. Susah guys, emang Masha tuh karena orang banyak yang nggak tahu, kaget waktu itu kemarin pasti. Karena Masha kan baru di buff, itu tiba-tiba kok cara mainnya begitu kan, roamer pakai dire hit. Mainnya pakai sprint, ngejar MM sampai bodo amat gitu loh. Maksudnya walaupun temennya jagain MM itu, tapi Masha-nya masuk aja gitu loh. Kayak bom waktu, guys. Tiba-tiba ketemu sasarannya tuh meledak dia. Diar. Mati mah kena orang. Iya Albert, kalau misal Albert pun di posisinya gantiin gua di situ ya, gua juga bakal stres, guys, tuh dikejar Masha, cuy. Masha BOD 2 biji. Makanya gua malah lebih prefer sekarang nge-ban-nya Masha loh, cuy. Mohon maaf nih. Lebih prefer band Masha gue. Padahal sakit banget, Bang, tadi ketemu Masha Jungle. Iya, Masha Jungle main gitu sekarang. Ngeri ya, Bang. Iya, pokoknya nonton aja deh turnamen Onyx lawan siapa ya. Oh, Onyx lawan, pokoknya ada itu Drian yang make. Drian tuh di mana sih? Drian tuh BTR ya. Oh, Dewa, Deng. Dewa ya. Nah, itu game ketiganya dia Masha lagi. Dia game kedua beban Masha-nya. Game ketiganya bisa main, serem langsung BOD 2 biji. Dewa, Bang. Iya, benar. Dewa, benar. Gue ketawa, guys, nonton itu karena gue liat, wah, ini dia nih. Masha yang dihina-hina langsung ngamuk. Gak apa-apa, kita coba lagi, kita lihat ya kan Masha aja nih. Soalnya Masha gue gak ban, gue ban Faramis. Gue pingin Masha, guys, nanti ya kita main Masha ya, guys. Nanti gue main Masha Romer deh, nanti deh. Kita game kedua ya Masha Romer. Game saya akun kedua Masha Romer gue. Zas, Bang, biar dia. Oke. Terki, ini masalahnya S2, S3, S-Tyler ini maksudnya ngambek gak dia nanti nih? Soalnya nih. Yaudah lah, Ki, gue XP aja lah, Ki. Takut ngambek nih orang. Gak apa, Ki, gue XP aja lah. Gak takut ngambek ini S3 nih, ngambek kayaknya nih. Tuh, mana mainnya cuma Xavier lagi. Sini gue XP, Ki. Ini orang pasti ngambek nih. Hanzo masuk gue ya, Bang. Aduh, Hanzo susah sih. Hanzo dikejar Masha Romer kayak mati, guys. S3 ngambek nanti apa? Iya, jangan, Ki. Gak usah, Ki. Gak usah cari perkara lah. Kita main berdua ini soalnya. Kita isi yang kosong aja lah ya. Maksudnya gak ada jungler, gue jungler. Gak ada XP, gue XP. Gak ada yang jadi roamer, gue roamer gitu. Esme, Bang, Esme. Nanti dulu, guys, ya, gue liat dulu. Kebetulan ada edit, guys. Ada edit. Edit dulu gak sih, cuy? Edit. Kalau Yin jungler itu pakai Masha, Bang, nanti kita mabar aja ya. Kita Masha ya. Aku edit dulu, guys. Udah lama gak pakai edit soalnya. Edit tuh. Edit. Nanti kita mabar lebih enak, guys. Mabar tuh bisa variasi. Kita bisa jadi roamer, bisa jadi jungler. Bang, udah beli starlight-nya Lilia belum? Udah dong. Aku nanti upload video Lilia jam 8 ya. Main Masha jungle, Bang. Aku nanti mau main Masha roamer. Jadi pakai sepatu dire hit. Kalau jungle boleh aja, tapi lebih enak roamer. Siap-siap kita pakai chip, Bang. Oh, mau pakai chip, Ki. Boleh, gas, nah. Gas aja.
Ini berarti siapa nih musuhnya nih? Gue lawan siapa sih? Gue lawan Perdi apa lawan Yin gue nih? Kalau Yinnya XP oke, okay. Kalau Yinnya XP oke okay juga. Kita pakai apa guys enaknya? Starlet atau yang ini? Selamat datang semua, selamat datang juga Adit. Wah Iron lagi bang, iya Iron lagi ya. Kenapa di MPL gak ada yang pick chip ya bang? Oh belum dikasih aja, bocil. Namanya bocil kebangkitan ya guys ya. Bukan gue katain, namanya bocil kebangkitan. Nama-nama akunnya itu. Itu musuh tebel-tebel amat ya bang? Iya tebel-tebel. Jadi kenapa chip belum dikasih di MPL? Karena gini, karena belum dikasih aja. Soalnya kan baru minggu kedua kemarin. Pokoknya itu chip tuh baru dikasih tuh minggu ketiga pokoknya. Setelah dia rilis. BTC aja BTC bener. Beyond the Clouds ya bener. Gue pikir Bitcoin lagi. BTC aja ya. Udah kayak gini aja udah bener nih. Pakai Penguins. Udah berapa match bang? Sebenarnya udah 2 game ini. Mau 3 game. Masya Romer laku di Mythic bang. Tadi baru sekali doang gue lihat Masya Romer. Tadi pun ini udah Suren musuhnya. Tapi Surennya karena temennya gak main. Jadi gue belum bisa ngambil kesimpulan Masya Romer di Mythic menang apa enggak. Kalau ISS konten nanti guys. Aku mainin di Mabar. Khusus aku mainin Mabar nanti. Kalau konten ISS aja. Aku banyak Bitcoin lagi bang. Iya aku BTC tuh gue pikir Bitcoin memang beyond the clouds. Eren XP bang. Oh iya Erennya XP ya. Eren. Berarti gue bikin anti-kuras dulu guys. Lawan dia enak tuh. Abis anti-kuras gue bikin Blade Armor. Abis Blade Armor gue bikin Radiant mungkin. Radiant Armor. Set. Fredin-nya dance juga. Ah mana Fredin-nya? Oh iya dance kit ya. Nama Ferdinnya Dance Kite dong kayak nama gue. Kemarin gue pikir hampir mau bikin namanya begitu guys. Dance Kite. Karena biar Sadan Susennya biar keren. Nama ya nama Ferdinnya Dance juga cuy. Dance Kite gue Dance juga Sadan Susen. Biar ngekillnya banyak. Dukung siapa bang di MPL? Gue bukan pendukung suatu tim guys. Gue nonton siapapun sih. Gue maksudnya ngelihat apa aja gitu. Onyx gue tonton, Nerky gue tonton. Yang peringkat-peringkat bawah Evos gitu gue nonton. Karena gue penikmat, penonton gue. Bukan pendukung aja gue, penonton. Ini nambah dance, pasar Arab, iya pasar Arab nambah dance. Gue the real nikmat loh guys, kalau kan tuh sebagai penonton guys. Kalian bisa enjoy nontonin matchnya itu loh. Kayak kemarin gue ketawa-ketawa lihat si Drian yang di Dewa aja pakai Masya gue ketawa gara-gara itu tadi. Halo bro. Ini netral banget, iya gue enak loh guys jadi netral tuh cuy. Kalau tim kalian kalah tuh gak ada masalah hidup gitu loh. Maksudnya kayak ya udah lempang hidup. Halo, Bo. Boleh Jim? Hi. Karena kalian penonton di situ ya kan. Kalian menonton, gue nonton apa aja kayak gue nonton tuh. Kemarin tuh Dewa tuh gue ngakak liat deh. Lord goyang-goyang, ya Lord goyang-goyang tuh Lord goyang-goyang waktu match RRQ enggak sih? Atau match apa gitu? Ah, Cat Topeng sore Bang, Rek Freya sekalian tutor combo skillnya. Makasih Cat Topeng. Aku catat dulu ya, makasih cuy. Rek Freya sekalian tutor combo skillnya. Siap, aku coba jelasin deh. Ah, Cat Topeng. Sih, hey, ngapain? Ya Lord Lambada itu di match, aduh lupa lagi gua. RRQ atau apa ya kemarin? Itu ada tuh. Ya, the real penikmat penonton aja. Lebang Mobile Legend. Wih rame cuy, rame-rame. Diar. Ada Ferdi juga nih. Fuch. Lord Lambada. Oh iya RRQ kemarin. Oh iya sorry. Gua sampai lupa, gua pikir match apa gitu. Halo cuy. Assalamualaikum. Dan skite, gila dan skite, halo dan skite, buset rame bang Mobile Legend. Rame, ini rame bang. Gue belum bisa ulti lagi, gak habis-habis gue kena CC guys. Apaan tuh CC, gak habis-habis. CC-nya gak habis-habis. Skill 3 Perdi, skill 2 Yin, banyak bener stunnya. Halo bang, maaf telat, gak apa-apa cuy, makasih udah hadir ya. Tapi tadi Perdi udah ulti kok. Ya semua stun. Ya lucu gropin. Belum level 4 lagi ya. Si Ricky galak bener dia. Gue belum level 4. Mohon maaf. Wah gila. Buset. Dia gak dapat cuy. Semua ngamuk si abang. Si Ricky tuh kadang-kadang napsong gitu dia. Server gak pakai ya bang. Gacor cece gitu gue tadi. Gak gerak-gerak gue pak. Padahal itu pasif bar gue penuh loh. Tinggal ultimate gue. CC-nya. Skill 3 Perdi. Skill 2 Perdi. Gak habis-habis. Servernya diam doang ya. Gak apa, namanya juga solo ranked guys. Resiko ya. Resiko anak sole. Lu mau Mobile Legend? Yuk pa, maju pa. Ada orang nih Alpha. Hihihi, kena nih. Aduh, gua kena stun juga. Cing. Nah mati tuh cuy. Sekali lagi, nah mantap. Makasih bang, sama-sama. Alphanya doang yang bantu. Makasih. Chat gua bisa kebaca gak bang? Baca dong, ini gua baca. Teman gua, aduh Alpha, sorry Alpha. Aku datang dulu. Allahu Akbar, mati dah. I'm coming boy. Saat
ya Allah kena stun aku. Enggak habis-habis stunnya euy. Nah euy. Eh, teman gua. Wow, Nathan-nya datang. Entar Nathan gua. Mana Nathan-nya? Oh, ini nih, Nathan nih. Ini Nathan. Cerat. Oke, ultimate. Sing. Wes rame bener. Allahu Akbar, banyak bener itu stunnya, Pak. Enggak gerak-gerak aku mainnya di edit ini, euy. Mak euy. Mengincar si itu MM ya, stunnya banyak bener. Wih, Blade Master halo Bang, seperti biasa rekupranya dong. Oh, 35,556. Guys, kita harus kupra dulu guys nanti. Seperti biasa. Blade Master makasih ya, rezeki lancar selalu. Amin amin. Terima kasih. Makasih sama-sama. Aku yang makasih loh Blade Master. Makasih banyak. Eh, rame euy temannya. Bang Ro udah belum guys. Kita habis dikupra dulu guys. Iya 300 guys dikasih Blade Master lagi. Allah, makasih banyak. Lu itu penggeram kupra ya. Tenang, gua kasih lihat kupra deh. Tapi mabar aja kita ya. Kayaknya seru mabar deh kalau kupra tuh. Makasih banyak. Kemarin dia udah kasih, sekarang kasih lagi, makasih banyak. Guys, izin ya Blade Master suruh main kupra, guys. Kita teori mabar kupra. Ya Allah, tipe Bang kenapa tuh? Penggemar. Oh. Penggeram dong bahasanya. Ntar ya, bikin anti kuras dulu gua satu. Penggeram auto itu ya, auto korek ya. Patu dulu ini satu. Oke, musuhnya supaya tuh stunnya kebanyakan. Aku jadi jod gitu. Kayak kena jadi lord. Halo Bang, halo juga Ratna. Kalau pengen brody stun harus siap berapa diamond, Bang? Stun? Gua kurang tahu sih. Maksudnya ini gua cuma bisa stun doang ya. Karena gua belum lihat eventnya. Buset, kufranya sih gua lihat sih harem gitu ya kan. I'm coming boy. Udah datang. Kayak gua harus bantu war guys. Di asyap. Sephir enggak ada rencana bantu gitu apa ya? Sephir. Ya udahlah, Sephir enggak mau ke sini udahlah. Sephirnya kayaknya mid lane doang nih, mid brawl. Nah, habis itu skill 2 Yin mati dia. Habis main Kupra main Halid Bang, oh, nanti. Jelas. Tukar lane aja dulu. Ya Allah enggak sempat ultimate, gua sedih banget. Udah kena zoning sama itu Nathan. Nih, kita early-nya sih udah hancur banget sih ini. 1-12 skornya. Bagi Dembang, waduh, aku aja dikasih muntun, guys. Ya ini sih udah runyam banget ini, 1-12 skornya. Banyak. Bang, musuh Xbox mending Domi dulu atau Antikuras? Antikuras dulu sih. Aku ikut. Weh! Si Riki pakai chip dia, ya Allah. Mate. Iya udah rata ini musuhnya. Nih Bobo sepek juga nih kayaknya. Gila tuh sepek rata cuy kita. 1-16, 1-18 ini skor. 18. Oh sepek dua kali lagi. Nih sih udah susah nih, udah hancur ya. Anak papi muntun. Udah sepek dua kali dia tuh. Kaya bet duitnya udah. Nah si Ricky sepek lagi. Ini si dance kita cuy. Si dance kita serem dia. Ini dan sini lagi terbantai dia. Chip ngeprank ya Bang. Nggak jelek sih chip itu. Makanya si Riki sok-sok mau pakai chip. Gue tadi mau masuk tiba-tiba. Yeah. Gak ada temennya. Tulis satu dah. Mana sih temen-temen sore ini ya Bang? Ah baru muncul nih. Tadi gue di dua game pertama aman kok. Ini aja tim gue satu skor. Baru asisnya satu biji gue. Sisanya yang lain ya udahlah. 20 mek. Bisa gak ya comeback ini? Gue mesti jadi item dulu nih. Jauh ngejarnya. Dan kena dolar kuning nih Bang. Dibantai. Bang aku main perdi, aku lock alpha sama Melissa. Ya bagus. Life kuota cepat habis Bang. Iya dong. Kalau life tuh ini cepat turun. Temen gue sih udah ngefit habis tuh di atas. Buh, gila sakit tuh. I'm coming Bang. Portal chip cumi emang. Yuk bisa yuk. Kalau bisa late game nih, kita bawa late game dulu nih. Nih tim kita baru satu skornya. Sisa 21 musuhnya. Kita main aman dulu. Soalnya ini udah kebantai banget. Maju terus ya Bang. Jangan dong. Maju terus nanti mati. Halo Bang, halo Putra. Selamat datang. Halo dance kita. Biarannya dia tebel halo Pak. Yee, swing. Udah berapa menit live-nya Bang? Ini udah berapa ya? 1 jam. Hi. Wow, sakit bener. Buset gue di taunting lagi. Nah. Itu tauntingnya ngeselin banget. Hi. Yo bunuh satu dulu yuk. Ini kita bunuh satu gak bisa ini Pak. Satu dulu. Satu duit lagi guys, bayangin. Saking, oh ada alhamdulillah. Saking gak ada duitnya.
gile, gile saking gak ada duitnya nih. Buset baru tinggal bentar udah satu bang. Iya, ini game ketiga nih, lagi WS6 gue. Hero yang mudah apa bang? Waduh yang mudah banyak sih guys. Cuman masalahnya mudah, apakah lancar atau enggak nih? Ih mati lagi teman gue udah tuh diculik sama Yin. Balik dulu gue ah. Bang harusnya mabar itu pertama soalnya kalau nanti banyak yang keburu buka puasa. Oh iya ya aman. Kalau mabar cepet-cepet banget takutnya itu lagi banyak yang takjil. Assalamualaikum Nathan, belum jadi item saya apa? Mohon maaf, Radiant Armor dulu ah. Masih kurang level sama item ya bang? Iya, masih jauh kok. Jadi aku main aman aja dulu. Hancur kah WS-nya bang? Kurang tahu sih. Kita coba ya, bawa late game. Soalnya gue lagi WS-6 ini. WS-6 dan mau honor lagi. Gila, udah pasti double-double. Info counter funny bang, banyak guys. Kufra bisa. Kufra aja boleh kok. Yo, late game yo, bisa yo. Nih mental sih harus kuat banget nih teman gue. Kalau udah mentalnya udah kena sih susah bro. Nah ini bang, Yinnya udah ini nih. Gue ulti aja lah biar mati dia. Sip, balik. Yo bisa nih. Musuhnya udah mulai memberikan harapan. Pakai apa tuh bang? Ini edit. Pakai skin BTC. Gak tadi dibilangin BTC tuh gue mikir Bitcoin dong. Beyond the Clouds. Ya bisa yo. Yinnya udah mulai nih. Udah mulai ngepur. Yo bisa yo. Abis itu bikin Radiant lah gue lah. Abis jadi Radiant baru bikin Blade Armor mungkin. Magicnya berapa sih orang ini? 1, 2 doang. Bang lebih worth it Diamond Kuning beli Johnson Saber atau Recall Tastas? Itu emang pertanyaan dari dulu sih ya. Recall apa skin ya? Aduh. Perspektif sih orangnya. Build Baxia Jungle bang, Baxia Jungle. Item defense aja sih. Apa? I'm coming boy. Nah mati dia, sip. Mobile Legend bang. Ulti aja lah gue lah. Par gue penuh. Nah bro, ya udah. Sip. Saatnya kita balik dulu. Aku immortal dulu. Immortal. Mau ngepur kah bang? Wets, yo ini kita mau coba comebackin dulu nih. Harusnya sih mulai dapat momennya guys. Udah mulai dapat momennya. Soalnya musuhnya mulai ngepur nih. Gas ki, stun ki. Stun, basic attack gitu. Udah lah balik ya. Yo bisa ini cuy. Ada harapan udah. Tadi 1-2-1, sekarang 6-2-5. Mulai kelihatan harapan. Sudah diputuskan mau beli Gusen Venom tapi yang di... gue yang keambil malah jadi buffnya. Yang bilang aman tapi jadi bingung bang. Waduh. Wah jangan sih, jangan bingung guys. Jangan. Never bingung. Gak usah bingung gue cuy. Tetapkan hati kalian guys, mau apa gitu loh. Edit XP, attack speed bagus gak bang? Jangan full sih guys, pakai ini aja Feeder of Heaven 1. Yang itu loh, yang ungu. Yo bisa yo. Minion segede gak badan, edit ya bang. Iya udah badannya ada gede-gede. Ya untung aja sih gamenya gak jadi game cepet guys. Gamenya game kita bawa ke late game ini. Ya ada harapan lah kalau begini. Joy, gas bang, aku gak mau ulti dulu deh. Sip mantap. Watch. Slow, tunggu gue ultinya nanti. Nah, gue ulti sekarang. Aduh, gak bisa mati lagi. Hai, bisa tweet lagi dia. Masih kurang duit kita, guys. Balik, Sepir. Masih kurang duit. Masih kurang juga damage burst gue soalnya. Itu bar gue udah penuh padahal. Mati lah itu. Diincer ya, coy. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Snowball mid game ini ya, bang. Tapi dia udah mulai dapat momennya lagi nih. Yo, dipen bang, Mobile Legend. Masih kurang damage kita, pak, itemnya. Gue sih duitnya berapa sih? 6.900, jauh. Bang, cara keluar dari lingkaran dark system kan bang? Wah, harus gendong guys, susah kalau kalian mau keluar. Kalau nggak bisa gendong, harus gendong wajib. Kayak sabar deh, Ki. Ya, si Cumi itu ada ultimate deh soalnya. Eits, gitu dia. Bentar bang, aku ulti aja ya. Buat clear minion aja nih, gue nyari duit. Late game kita, cuy. Kurang duit ya bang? Iya masih kurang duit. Belum jadi immortal aku. Top up di mana yang aman bang? Gas dong di lapak huda. Masih bisa ini yuk. Farming dulu kita MM. Duit gue 7.400. Duitnya 11.000 cuy. 4.000 beda duit. Kalau duit tim berapa bedanya ya? Beda 8.000. Jauh juga. Jika comeback mustahil berasa itu jadi tidak mustahil. Yoi dong yang penting usaha biar nanti tidak jadi mustahil. Bener. Sangat bener sih. Kita coba dulu guys. Selama item yang di sini nih duitnya mengejar kan. Ini kan 8.000 bedanya nih. Udah jadi 4.000 aja udah enak satu tim. Itu musuh perfect draft gitu ya bang. Kayaknya iya.
sama gameplay perfect juga sih. Buka bang belum guys, masih lama di sini, setengah 6 baru. Buka di sini setengah 7, bahkan hampir jam 7. Kita bertahan dulu dari Lord. Pak, jangan di luar enggak sih, Pak? Anda mainnya jauhan, Pak. Kejauhan. Watch itu dia. Watch. Out aja gua lah. Wah. Oh, coy. Wah, gila hampir pecah mortal saya, Pak. Tolong. Wih. Suplik watch. Ah, hampir mati saya, Pak. Mohon maaf lahir batin. Oke, defend. Nah. Defend dulu, Pak. Ya Allah, mati semua temanku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati semua teman gua. Pakai apa, Bang? Gua pakai Erogen 6. Kita lihat di sini siapa yang coklat. Tetetetet. Kita buka war terus ya, Bang. Ya, buka war terus. Tapi sih gua sempat, nah, protection gua. Gua sempat bertahan tadi immortal gua. Itu, Pak, itu 100%, Pak. Kenapa enggak protection? Allahu Akbar, 1198, 1100. Mantap, Bang. Ya mantap. Gila. Kenapa, Bang? Sebenarnya enggak OP sih. Yang OP satu tim lihat tuh. Musuhnya emas semua. It's... Kita silver semua. Enggak, coklat satu. Silver 4. Oke, guys, kita mabar dulu. Untung aja itu enggak turun nih protection aku. 23 alhamdulillah. Masih ada protection enggak sih? Oh iya loh, masih ada protection gua loh. Berarti gua enggak turun 2 kali nih berarti. Udahlah, ini gua simpan buat besok dah. Besok kita ganti judul, artinya hari ini honor enggak sih? Nah, ini jatah besok ya guys ya, gue simpan dulu dah akun ini. Akun ini tuh biar judul live stream besok. Hari ini harus honor, nah gitu. Oke, ganti akun yang ini. Donasi ada sun gak, Bang? Gak ada sih, kebetulan. Berapa diamond, Bang? Top up 300 ribu. Buset, 300 ribu diamond. Kebetulan langsung chat aja di adminnya guys. Aku bukan yang hafalin nama diamond donasi berapa gitu. Misalnya kayak 300 ribu berapa diamond, aku gak hafal soalnya. Ya itu gue simpan deh. 23, 25, 2 game lagi honor jadwal besok. Gue juga lagi streak, Bang. Aku WS ini, WS6 di akun utama. Jadi WS6, ah itu baru pecah tadi. Kalau akun ini WS11. Nah, let's go lah. Kita main ini dulu, guys. ISS gitu kan, kalau enggak main ISS sama Sya Romer. Ki, ganti akun, Ki. Jangan yang itu. Aku mau mabar-mabar. Legend 1. Nah, sip. Silakan yang mau ikutan. Oh, bentar, katanya penuh ya grupnya ya. Entar ya, guys ya. Nih, akun ini win rate-nya tuh 92%. Lancar banget ini akun. Ntar ya, aku setel lagu dulu deh. Habis ini aku ini ya guys ya, habis ini aku benerin grup lagi. Sick Life. Nah, dah. Ya, enggak ada musiknya soalnya di sini. Kok L-nya bisa 2, Bang? Apa tuh L-nya? Apa tuh yang bisa 2? L. Oh, ini nih. Lumayan duit. Kalau aku baru kalah 1, menangnya udah 2. Makanya aku tadi WS6 tuh aku pertama. Masya Romar ya, Bang. Yoi, abis ini guys, aku mau ISS dulu. Soalnya dari kemarin tuh ISS. Aduh, dulu Bang mau cipik-cipik. Oh ya, sip, Ki. Makasih Ki udah nemenin Ki. Aku jungle dulu guys, main ISS. Si paling ISS nih gua nih. Kok ML-nya bisa 2, Bang? Oh, ML. Mobile Legend. Iya, pakai aplikasi Dual Apps. Itu udah dari dulu sih gua udah bahas Dual Apps. Di live hari ini main Halid gak, Bang? Kurang tahu sih. Mungkin kalau Halid udah sering gue main, guys. Mending gue main hero-hero lain yang udah lama gue gak main gitu. Contohnya misal kayak Yin, Esme sih, Bang. Bang, di tier atas enak all roll atau satu roll aja tapi bisa pakai semua hero-nya, misal mid mage. Nah, saranku sih satu roll aja tapi bisa pakai semua mage. Itu lebih bagus. Tapi gini, Bombo. Kalau Bombo solo ranked gak dikasih main mid, mending belajar roll lain sih. Kufranya, Bang? Iya nih, Kufra juga, guys. Baru ingat gue Blade Master. Eh, izin, Pak. Aku Kufra deh. Oi, ada yang mau jungle? Gua harus Kufra. Ya, soalnya Blade Master donate Kufra tadi itulah. Ada yang mau jungle enggak? Gantian dulu dah berarti kita. Gua Kufra dulu. Habis itu Yin. Nah, itu S2. Oh iya, sip. Aku Kufra aja duluan ya. Ya, skinnya enggak ada yang bagus lagi. Aduh, sorry. Padahal di skin satu lagi ada tuh kolektor. Nah, next lah nanti kalau Blade Master masih mampir dia, nanti gua kasih lah nih satu skin yang agak begitu. Ya, ini gimana cara dapatnya? Kayak paling aku bisa nge-gift tuh skin ini aja nih, Valentine. Ini skin yang bagus cuma elite doang, main sulit. Hujan enggak, Bang, di sini enggak, guys? Enggak hujan. Guys, Kufra dulu ya, izin.
Blood Master tadi nggak enak, gue udah donate segitu. Kita mainin kufra yang enak dulu deh. Kufranya gue pakai ini aja guys, flicker tapi yang ini biar gue flicker terus. Skill enaknya yang mana ya? Teori cooldown nggak sih? Bodo amat, gue maunya skill gitu loh. Masya Romer bang, nanti ya abis CSS gue Masya Romer deh. Kebetulan salah hapus gue guys. Tadi yang gue hapus CSS di sini. CSS. Abis itu kita CSS. Abis CSS kita main. Kupra jalur birokrasi ya bang. Ya mohon maaf. Itu kupra jalur orang dalam. Bahasanya tuh kalau orang tuh lagi bikin KTP, bikin apa gitu ya di pemerintahan bukan Indonesia ya, pemerintahan PES64 lah. Nah itu bikin KTP. Kalau mau cepet kasih duit. Bapak apa baru datang? Bapak mau apa? Mau langsung duluan? Oh bapak harus antri dulu. Ini pak ada 100.000. Oh iya makasih. Silakan pak duluan ya. Jadi kronologi begitu. Bukan di Indonesia guys, nggak ada Indonesia mah rapi cuy. Jadi teori gitu, Blade Master gitu tadi. Bang Dan banyak hero donasi ya. Oh iya ya ini ada kufra bang gitu. Tapi di bawah kufra ada duit gitu. Gitu. Kita ambil dari tangan belakang. Pangkas birokrasi itu bang, maksudnya jalur licin ya benar. Betulan saya main aman aja orangnya ya. Iya, bukan Indonesia guys. Indonesia mah rapi cuy. Mana ada begitu. Mainin aku kapan bang? Mainin apa nih maksud ini? Ulan halo. Waduh di mana tuh bang bikin KTP-nya? Wah, gila di Indonesia mah cepet guys. Sekali kita datang tuh antri dia enggak ada itu jalur orang dalam. Di PES64 guys. PES64 tuh negara mana ya? Takut enggak enak gue. PES64. Kode. Oh, enggak ada guys, aman. Enggak ada ya PES64 ya. Ya PES62 mah bagus orangnya rapi-rapi. Bang, cara dapat apa erogen nendang pintu ya, bang? Bisa sih nendang pintu sih ya. Keluar itu dari pintunya ada erogen di dalamnya, guys. Bisa keluar. Boleh ikut nggak, bang? Boleh, Rosita. Aku lagi mabar ini. Kita lagi mabar sama viewer. Let's go! Musuhnya apa aja berarti? Musuhnya Lilia, Minotaur, Cici, Lunox, Clean. Hah? Oh, Lunox Jungle. Wush, gila. Udah lama gue nggak lihat Lunox Jungle nih. Hujan bang, nggak bisa beli bukaan. Hati-hati ya teman-teman. Pokoknya gitulah, jangan maksa guys. Jangan sampai harus beli gitu kan. Tapi konsekuensinya kesehatan kalian jangan. No bro, no. Mending kalian sehat, walafiat. Nggak maksa. Maksudnya ya pakai jas hujan kalau ada kan. Kita konsil aja guys ya, biar bisa montek-montek kan, biar Blade Master senang dia. Udah honor bang, belum guys, bintang 23 aku. Lagi stop dulu di 23. Jadi besok kita lanjut judulnya hari ini honor enggak gitu. Cara dapat recall tas-tas, bang. Nanti gua bahas, guys. Kita bahas pas nanti diamond kuning All Star itu ya. Sebenarnya udah mythic gua aja masih aja legend 4. Aku kebetulan mythic udah dari minggu lalu. Emang agak ngebut sih gua musim ini gara-gara buat itu, buat cepet naik ke immortalnya. Karena gua udah trauma, guys. Gue sok-sok lambat gitu kemarin gue nge-push immortal kan. Gue kayak gini gue bilang, kayaknya aman guys, kita push akhir season aja. Gak taunya akhir season ketemu penghuni asli. Maka gue gak mau lagi nge-push telat gue. Gue tuh nge-push langsung gas aja gue dari awal. Jadi gak ngerem gitu, push gitu. Bang doain gue bang nanti pas ceramah gak geter-geter kakinya. Wes gila Ratna mantep, gila jadi ceramah ya woy. Sobat-sobat beriman, muka boleh ganteng kan, tapi hati kalau bisa ganteng juga. Gitu. Ya salah lempar itu kertas-kertasan gue. Muka boleh kurang sesendok gitu kan misalnya kan, tapi hatinya teman-teman. Akhir season Fulcam dulu gak sih bang? Waduh, kebetulan saya tidak Fulcam guys, sudah Fulcam soalnya. Halo bang Mobile Legend. Halo White Bunny. Kayaknya gak usah deh, balik aja deh. Belum level 4 anda ya, balik aja tuh. Dipocek dari sistem. Gak laki, aman lah. Lagi bawa aja situ. Temanku. Hup, nah balik bang. Ya ketemu Lunox juga di depan dia. Dia kabur ke situ ada Lunox nggak taunya. Ya aman ya, masih terkontrol. Nah hati-hati gue, terkontrol ya. Skill 2 Kufra anti cecah gak bang? Skill 2 Kufra tuh dia iya, dia nggak bakal bisa di stop. Cuman dia bisa ngeblok pergerakan ini yang ngebling, kecuali flicker sih. Tiba-tiba Martisnya kabur ke kiri, nggak taunya ada orang. Masalah push sekarang dapat penghuni real epic ya. Iya jadi itu dia makanya gue tuh, makanya kemarin tuh gue nge-push epic agak cepet biar gak ketemu penghuninya guys. Gue udah ketemu penghuninya tuh ya, itu yang bikin pusing pala. Mau yang mana?
Ah ini dulu enggak sih Minotaur aja? Nih. Minotaur dulu cuy. Gua masih level 3 masih ini. Ah udah level 4 gua. Ayo cocoro. Ya. Si Cumi flicker oh enggak apa-apa, bagus. Dia udah buang flicker demi ulti gua. Udah keren-keren mah si Cumi. Eh Minotaur. Dia malah flicker. Skill Kufra bisa cancel Kronk apa, Bang? Bisa. Timingnya harus bagus. Dia demi buat bikin gua gagal combo flicker anak orang. Assalamualaikum. Ah, lebang Mobile Legend. Ya gua mau combo si Minotaur, flicker dia. Niat bener. Assalamualaikum. Pak awas Minotaur ya. Minotaur. Halo. Halo, Mbak. Ultimate gua cooldown. Itu orang enggak ada flicker lagi tuh si Minotaur. Demi biar ulti gua enggak kena aja. Tapi dia ada ulti sih. Ah, gua ada flicker. Cek orang. Oke, situ. Sip. Terbalik dulu. Terbangnya nyari momen dulu. Flicker dulu. Nah. Rame bener. Eh, maju lagi dia. Sat. Maju Bang, let's go. Ajar Bang, satu hit lagi. Ya, gue yang kill sih jadinya. Oh, mati ini gue. Oh, Wanwan mati deh. Oke, balik dulu. Jadi gue yang dapat kill jadinya nih, jadi enak gue. Dikuras dulu, sat. Skill 2 Kufra, yes Bang, roll apa yang bisa gendong tim? Wah, kalau roll apa sih ya? Godlane guys, Godlane sama Roamer. Jangan ya. Godlane sama jungle guys, paling benar. Dapat 2 tadi tuh. Sayang Wanwannya mati. Udah berapa game Bang ngomong Mobile Legend? Udah berapa ya? Kayaknya udah hampir 200 kayaknya musim ini guys. Oke, saatnya incer clean dulu. Clean. Ada ini nih. Ush. Assalamualaikum. Cucut. Bang ini ada yang lot. Bang kalau dapat kimia makin yang ngetrol gimana Bang? Ah itu susah guys, memang susah itu. Soalnya solo ranked ya resiko ketemu yang begitu-gitu pasti ada. BTW killnya kaya banget. Mau yang ini enggak? Minotaur. Ya itu killnya kaya banget gitu loh. Bang kalau main sama aku pasti Abang nagih. Waduh. Main Mobile Legend maksudnya kan. Ini rame, Bro. Rame. Aku mau dari sinilah. Ya. Dibino. Bareng gue epic boleh ikut enggak, Bang? Boleh dong. Ini kita ada epic ada legend boleh juga. Nah. Cuy ada Lunox, cuy. Mau ini enggak? Ah, nih. Udah kabur dia. Udah si Lunox udah kabur. Kayaknya enggak usah deh. Ini turtle enggak ada yang mau ambil soalnya nih. Rame-rame. Yes, jadi kalau legend boleh kok. Legend epic boleh. Aku lagi pakai akun legend. Nama tuh iya mainnya main ini main aman. Lah Bang, aduh dia imun. Mainnya aman banget, Bang. Satu lagi. Ya Allah, Minotaur satu lagi tuh. Ini kenapa teman gua kebantai juga ya? Temanku kebantai semua kayaknya nih. Tank saat ini yang ngeselin tiga lama banteng ya, Bang. Yes, tiga lama banteng. Ini teman gua kebantai nih mabarnya nih. Ya, mabar gua kebantai. Meh. Ini XP-nya kalah, mid lane-nya kalah, asli. Alpesannya nonton di awal, Bang. Halo Bang, Mythic bisa ikut gak Bang? Bisa dong. Aku lagi pakai akun kedua guys, akun legend. Teman gue lagi kalah. Aduh, farming lagi lah teman gue nih ah. Teman mah farming dulu. Temanku bubar. Buka puasa dulu Bang. Belum guys, masih lama. Jangan suruh buka puasa nanti lu dosa nanti. Orang belum buka puasa soalnya di sini. Nah, farming dulu lah. Enggak ada duit nih. Nah, farmingnya dulu Bang. Gue juga udah capek-capek udah kena satu pun atau kena dua kalau nggak ada damage sih susah juga. Mending ya farming luar mananya nih. Gue sambil jaga aja. Udah buka Bang, selamat buka puasa guys. Di sini masih lama. Aku harus sabar dulu guys. Nggak bisa maju lagi nih. MM-nya masih warming, Natus masih farming, Chang'e juga masih cari duit. Freya juga lagi cari duit. Nah, main namanya dulu. Ketemu clean 5.000 duitnya udah. Ini boleh ikut nggak Bang? Boleh dong. Bikin konten Roger Bang, udah guys. Roger mah semua udah. Dan Roger sudah tuh clean-nya 6.000 duitnya udah. Definisi mati sih kalau kita masuk ini. Nah ini kalau enggak enak jadi Roamer nih doang nih, harus berharap. Kok teman bubar ya, innalillahi udah.
Balik dulu bang. Ada clean sih, gue kena sih, tapi kayaknya kita gak cukup damage deh. Gue balik aja dah. Tuh sekali skill 2 mah itu mau mati Martis gue. Gak cukup, secara ini sama, sama member JKT48 bang halu sih. Kalau bisa cari duit banyak sih guys, biar bisa diterima ya. Mati sih, jadi sekali cicil mati dia. Ini aja gak sih bang, ini nih, makan ini aja nih. Aduh dia ultimate lagi. Bisa gak bang makanin tuh? Dah kan masih gak ada duit, gila teman gue. Tak ada duit. Kenapa gak main Hanzo lagi bang? Lagi gak main Hanzo gue emang. Hanzo sih udah lama gue gak main guys. Dan emang lagi gak tertarik main Hanzo lagi sih. Paling nanti sih kalau ada update gitu kan, di buff hero-nya, nah itu baru enak tuh gue tuh. Athena dulu satu ah. Ya gue mau kenain satu orang pun, teman gue juga sekali dicicil musuh hampir mau mati lagi. Ini emang efek skin Starlight Lia lumayan, tapi kalau dibilang bagus banget sih enggak guys. Tapi harganya worth it, 300 kan harganya. Nah baik dulu bang, anda bentar doang mau mati. Ya Chang'e ada kok, di late game kita bisa nih. Cari duit. Cara mabar gimana bang? Cara mabar bisa join ID grup aja guys. Nih, dah gue sambil mancing aja udah. Sakit. Nih akun ini juga lagi WS lagi. Udah hujan bang. Ush, hati cuy. Hujan ya emang enak sih tapi jangan jaga kesehatan. Lepas aja pak, Lordnya gak bisa tuh. Lepas aja dulu. Mau coba nyiduk ini gak? Nyiduk clean gak nih? Back dulu. Sahabat gila ini, temen gue kalah early banget. Gue harus main cover lagi sekali lagi lah. Kok bantai gini? Dejavu gak sih? Iya kayak tadi game itu kan, game satu lagi. Makanya ini temen mabar juga, beban nih. Susah udah. Awas dia flicker. Gue bentar aja udah mau mati loh gue lagi. Gila, duitnya banyak bener. Ya gue mabar gini juga nih ketemunya nih, 120, ya Allah. Sabar dan berharap, emang iya nih. Kapan mau mabar bang, ini lagi mabar gue sama viewer nih. Kalau kalah sih gue balik lagi akun utama sih. Nyoba mabarnya dulu. Kalau bisa comeback keren sih bang, kita coba ya. Ya moga teman gue sih sama mereka yang punya damage ini. Gue cuma bisa stun. Hujan-hujan enaknya main sama aku guys. Waduh. Ini guys, ini kayak game sebelumnya, kayak dejavu sumpah. Padahal udah ganti akun loh. Bang, harunya apa kalau duit musuhnya lebih banyak? Ya lebih sakit lah, damage-nya pasti. Halo, pro, boleh. Ya menang duit, menang item ya jauh lah. Makanya apa-apa cari duit banyak guys, biar menang kalian di kehidupan. Di game aja cari duit harus banyak. Nah, ya aman. Belum saatnya gue nyemplung sih itu tadi. Nah, sip. Emang boleh secekit itu? Waduh, secekin. What? Aku ulti aja, nah mati deh, sip. Sakit bener tuh damage cicim. Ntar pak, aku balik dulu. Sabar. Yuk, maju lagi. Nah, ini kalau mau nih. Aduh, gak kenal lagi. Aduh sakit bener. Sudah sakit bener. Kalah wan. Oh nice, mantap. Hei mantap. Athena shield udah jadi. Musuhnya apalagi Cici, Lunox, Lilia, Minotaur, Immortal dah. Satu. Masih bisa ini. Baru kamu yang kill 2 ya bang. Temanku ada satu nih. Si Freya satu, si Wan satu. Iya kok jadi gue yang kayak terasa bet. Aku kalau lawan pick Lily aku pakai Saphir bang. Oh bener bisa. Bang ada keinginan buat konten selain ML nggak bang? Nggak ada sih. Paling di akun kedua, channel kedua. Ini main sendiri ya bang. Nggak bisa kok ini. Ayolah, gue udah satu game tadi keras. Soalnya gue juga nggak bisa terlalu yang ngebadanin kan. Mereka masih cari item nih duit temanku nih. 6.000. Tuh Chang'e juga nyari duit dulu dia. Gak apa lah, aku sabar aja dulu. Sabar dulu. Definisi sabarnya dulu. 4 banding 14 ya bang. Iya. Jadi yang baru ngekill tuh gua, si Freya sama si Wan. Chang'e masih itu dulu, cari duit dulu dia. Tapi selama Chang'e yang gak mati ya kita masih aman sih ini. Makanya Chang'e nya simpan ulti aja ke minion buat clear.
Jungle-nya udah susah ya, Bang? Iya, jungle-nya udah kalah. Udah kalep banget. 0-4 dia. Awas, Bang, tuh. Bentar ya, gue konsil dulu deh. Hah. Wah. Cep, ah, nggak bisa, nggak cukup damage. Tuh kan. Kalau gue nyemplung kayak tadi, tuh harus ada yang masuk juga. Kalau tadi udah keren ya kan, skill 1 flicker deh. Nah, udah susah, ada damage kita udah kalah banget, is. Martis kita 0-4 dah. Gue udah keren begitu pun tuh, sih. Mungkin lawan blunder ya, Bang. Aduh, susah, guys, kalau nunggu lawan blunder. Udah ini, udah lord soalnya nih. Kita next ngabar aja udah. Udah kalah banget early gamenya. Emang paling bener jangan menteng ya, Bang. Iya, soalnya susah, guys, kok menteng itu. Kayak kita tadi udah keren gitu, kan, cetat-cetat gitu. Ah, tapi kok udah gak ada damage? Ah, udah lah ya. Udah rank apa, Bang? Rank aku 23, bintang 23. Guys, aku mid Kufra lagi, sekali lagi ya. Kayaknya gue solo aja deh, solo Kufra deh. Ah, mati nih. Sip. Gulti dulu deh. Ah, udah. Bisa defend enggak nih? Ah, lordnya masuk udah. Gila, udah masuk. WS 11 kalinya ya, Bang. Iya, gue pecah nih WS gue 11. Ente, Bang, makasih, boy. Ya gue solo rank dulu deh, Kufra deh. Aduh. Gue kayak udah kode keren-keren gitu, udah susah tuh. Enggak ada damage deh. Buka, Bang, belum, guys. Masih lama tuh, sampai protection gue. Ah, gila, ini the real Kufra paling tinggi skornya ya kan. Eh, izin solo dulu ya, guys, ya, Kufra. Harus Kufra dulu gue solo rank nih. Next aja udah susah sama batu. Maba nggak apa-apa, aman-aman. Susah itu tadi udah kalap satu tim. Nih gue lagi WS ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh lagi WS 11 gue. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh. 11 WS. Makanya itu tadi keras game. Ini terima kasih Mr. John. Jadi akun utama gue WS 6, akun utama gue, akun kedua gue WS 11. Jadi dua-dua WS. Jadi emang crash. Keras. Udah sedih, Bang. Udah gak apa-apa lah, dibeli aman-aman. Udah susah itu tadi mabar kita ya. Mabar WS 11 itu. Mabar WS 12. Makanya itu ketemunya segitu kan. Macam saya hari ini jelek-jelek banget, Bang. Waduh, aman lah dibeli. Nanti kita mabar lagi deh. Aku harus solo dulu nih main Kufra. Gak enak banget tadi Kufranya. Aku Kufra deh. Bang, buat video Lilia. Oh ya, udah tuh. Tadi aku udah record. Nanti aku tinggal ini aja, tinggal upload jam 8. Ya, gue lagi. Makanya WS gue WS gede. Makanya enggak enak kalau gue mabar tuh, pecahin dulu biar enak nanti. Gak jadi kasihan kalau WS 11 gue, Bang. Iyalah. Gue lagi WS 11 soalnya. Makanya itu udah wajar lah pecah dia. Mungkin karena WS itu red mungkin jago musuh meningkat ya, Bang. Iya, karena kalau lagi win streak ketemu musuh win streak juga. Gampang deh kok cara kerjanya matchmakingnya. Bukan dulu Kufra tadi, Bang. Udah, aku Kufra dulu. Soalnya gak enak Kufra aku tadi. Temennya ini apa, gak ada yang jadi kan. Mesti kasih lihat dulu yang enak gitu loh. Main Kufranya biar kalian Kufra gitu. Kufra banget. Pokoknya selamat buka puasa ya, teman-teman ya. Aku sekali lagi Kufra lah. Spesial-spesial Kufra lagi lah. Soalnya kurang enak tadi tuh. Aku butuh damage dealer, Pak. Udah kombo-kombo gak ada damage, susah. Bang, item cadangan alpha cocoknya apa ya, Bang, ya, buat build yang Abang kasih? Oh, cadangan item. Ini aja pakai War X boleh. Nanti si Halbertnya jual aja boleh. Makanya mohon maaf ya teman-teman kok kalian lihat hari ini gua dua akun gua tuh keras-keras gamenya karena dua-duanya WS. Makanya akun utama tadi WS gitu kan, WS 6 musuhnya keras banget. Ini akun kedua WS 11 udahlah. Gua tuh kayak tadi tuh mikir kan, nih aman gak ya gua mabar? S1 Myanmar ya, Bang. Iya, deng, namanya Aung Min Tu gitu namanya. Aung Min banget. Ini aku Kufra ya. Ini tadi aja kalian lihat Kufra gua aja bentar banget momen-momennya. Ya elah dia Johnson. Ah udahlah. Ya elah kok. Ada sorry banget Blade Master ya, ini gua enggak. Oh, alhamdulillah. Yes. Thank you, makasih. Ya izin apa Kufra dulu aku sekali lagi. Gua enggak WS kok keras musuhnya. Itu susah downfall emang itu siapa namanya? Emang lagi dapet bau aja. Masih banyak Bang Sarannya, makasih juga Apis buat video Lilia ya, Bang. Yo, jam 8 nanti, guys, jam 8. Alhamdulillah saya dikasih main Kufra lagi last game lah. Last Kufra gua lah. Habis itu kita main lagi kita. Kita main ISS, main ISS. Main Yin mungkin. Waduh, jungle-nya from Myanmar, Bang. Yo, kasih tau Myanmar, let's go. Gue Kufra lah. Gak apa-apa lah, mus teman gue begini gak apa-apa. Walaupun pick-picknya kayak pick-pick aneh epic banget, gila. Pick-pick Olympic. Gue gak wes kok, keren semua musuhnya ya, Bang. Ada semangat, downfall. Ya, itu lagi dapat baunya aja sih. Gue juga pernah kok di posisi begitu kok. Lagi kalah satu, kalah dua kok dapat musuh keras gitu. Alah ini lagi. Jangan pakai one-one, clean aja ya. Clean boy, the best. Hero clean. Yo, gendong men, Bang. Yo, kita gendong ya. Kita coba ya.
puasnya. Soalnya enggak puas bet tadi game tadi tuh. Hanzo lah bang, ayah Hanzo udah sering banget. Janganlah itu Hanzo. Dua akunku juga tiap puas setelah itu kalah bang. Kadang lost streak 3 kali. Kalau udah lost streak sampai 3 kali sih saranku main game lain dulu sih. Atau main akun lain sih. Kalau udah LS, mending LS, kalau udah LS 2 tuh udah stop aja dulu. Misalnya main klasik dulu saranku. Espar lagi pamer skin bang. Wush. Buka bang, selamat buka puasa guys. Aku masih lama di sini. Masih jam 7 buka puasa. Kalian gak usah suruh gue buka puasa guys. Gue tuh pasti selalu paling telat. Jadi kalian tuh taraweh, gue buka puasa di sini cuy. Makanya kenapa kalau gue tuh deril nemenin kalian sampai taraweh guys. Sampai kalian taraweh, gue baru buka puasa, gue temenin. Gue mabar sama lu 2 kali menang terus bang. GG Ilyas. Iya, kita kemarin tuh WS kita mabar. WS 5 ya apa WS 4. Bang tinggal di mana, di Banda Aceh guys. Izin ya, ini last kufra gue. Abis itu gue main satu lagi ISS sama satu lagi Iro bebas. Kemungkinan dapat ISS gue nanti. Oke, musuhnya flicker execute frameshot. Kita bersama Sun Jungler. Tapi tadi siang lost streak 8 kali bang. Lanjut terus sampai akhirnya WS. Wah mantap sesi akhirnya. Tapi kalau main mode lain serasa ngabisin waktu sama baterai doang ya mah. Iya, cuman itu aja sih cara lain. Ini saranku kenapa main mode lain, antar mental lagi sih. Itu mental udah ngawur tuh. Tapi gue taraweh sambil nonton lu bang, buset. Berarti udah taraweh, berarti di sana Danisha. Di sini baru jam 6 ini. Buka puasa aja belum. Nah, ini kita kufra dulu guys. Ya enggak nanya main Romer itu aja sih guys. Romer tuh berharap banget sama yang ngasih damage sih. Tapi kalau dibilang montek sih Kufra emang hero yang mantep kok. Aung mau digendong emang Aung ya. Aung let's go Aung. Tolong gendong saya ya Aung ya. Gue lagi main Romer nih Aung. Aku sebantu sebisa aku aja. Grup penuh bang nanti guys. Aku mabar abis ini. Aku bersihin dulu. Semangat ya Aung ya. Maklum guys kita Romer soalnya. Cuma bisa berharap. Kayak mati deh ini. Nah, sikit lagi. Allah Akbar. Nasib. Untung aja. Ini berarti musuhnya agak ribet sih musuh begini sih. Assalamualaikum. Sebisa aja bang. Kalau bisa hajar, hajar lagi. Satu hit lagi. Ampun Cang. Gocek. Skill 2 dulu. Nah. Makan bang. Halo Ibnu. Waduh masih lama di sini Ibnu. Spesies aing maung is back. Yoi. Aung hetet. Si aung-aung. Musuh aduh Harley ya. Harley berarti harus bikin item defense dulu nanti gue nih. Ini dulu lah satu ah. Raul Godland udah banyak ketemu bang? Belum. Ah moga gak ketemu ya. Susah nanti takutnya. Belum buka puasa bang? Belum. Jam 7 disini buka puasa guys. Jam 7 kurang 5 menit. Jadi pokoknya kalian tuh gak usah suruh buka puasa guys. Gue pasti paling telat pokoknya. Kalian taraweh gue baru buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mia apa sih? Mia Inspire ya? Oh jadi Mia Inspire pantas gak bisa kabur dia. Izin cabut, makasih Ratna udah hadir. Aku se-game lagi ya, mabar guys kita. Rame nih gue liat-liat nih. Nah ini enak nih sekarang nih. Sekarang baru bisa nih. Namanya Jisamsu dong baru liat gue. Nah itu jadi kalau kayak tadi tuh si Chow nya ngedash gitu kan. Nah gue skill 2 kufra, nah kena dodge. Kena dorong gitu, ntar temen gue di ulti. Sip. What's Aung? Assalamualaikum. Nah, ini bang, pilih, silakan. Allah, gue di ultimate. Ajar bang, saya udah di ulti. Ambil, satu hit lagi dia udah nggak apa-apa. Balik Aung, mati Aung gue. Wihii, gila Balmon gue keren banget dia ulti cepet banget gila. Dikira ulti apa? Ulti Cloud, langsung ulti gitu kan. Bang, darah sekarat dulu. Udah game kurang bang, ini game kelima ini. Harus dani ke bang kalau mau mabar nggak dong? Aku mabarnya Gretong. Langsung ulti gitu Balmun gue kayak serasa main Pakuito dia pencet aja udah. Tapi clean gue dapat free gitu. Mantap clean. I love it. Oke, sekarang kita coba montek dulu guys. Montek si ini ya Cang E ya. Sat, mereng dikit kena minion. Coba montek dulu ya, kena minion bener sih. Gold Raul OP bang, sepertinya bang. Jangan guys, jangan sampai lah Gold Raul, janganlah, tolonglah. Enggak, gue udah pernah ketemu Gold Raul, serem eh. Sana kalah jadinya. Assalamualaikum, ini aja bang, kesel gue macaunya. Alasannya nggak jelas sudah.
Astagfirullahaladzim. Nih, gak ada yang ngeratasi gitu. Nampang, ada clean itu. Ya. Raul apa bang? Itu Roger, janganlah. Jangan ya Roger Godlin guys. Jangan, please lah, tolong lah. Jangan Roger Godlin guys. Aku mules kemarin ketemu Roger Godlin. Ya gue takutnya itu guys, ketemu lagi yang pakai Roger. Untung gak ada yang lihat gitu si Valer. Timnya pusing semua, gak ada yang kena mek gitu. Bang, Mobile Legend. Enak Roger, enak sih guys, tapi jangan guys, jangan ya. Jangan napas sama gue lah. Gue udah trauma liat, gila ada teman orang pakai Roger Godlin kebantai gitu gue liat. Dia kalah sama Kari, dia tuh kebantai. Ya Vale, ya boy, intinya Vale ulti aja gitu. Assalamualaikum. Nih aku, ya Allah kayak terulang kembali anjir. Kisah lama yang terulang kembali nih kayaknya nih. Temenku gak ada yang jadi ya. Emang paling gak worth it emang main roamer ya. Membangkitnya itu doang tuh, kok main roamer tuh berharap banget gue. Let's Granger Jordan bang nempel, kayaknya enggak sih. Ini cleannya doang yang jadi nih game. Bang gak ada rencana kena, gak ada kena skill gitu bang. Ini liatin doang ya. Yang satu Vale gue lempar-lempar skill gak kena-kena. Pak awas disepa itu. Ya Allah. Vale, awas nanti kena disepa itu. Lina buka puasa dulu. Jadi tim oleng ya bang. Ya jangan guys. Aduh, udah tobat aku pak. Ini bahaya. Woi. Allah bang, gak ada yang lihat. Ya Allah, udahlah. Ini rumah capek ya bang. Ya bang, bang orang ini pak, cow ini 2 biji 1 hit baca. Alah ya mantap bang, mantap bro. Mama mia lezatos. Inilah kenapa gue main rupa gak pake ilir ya. Iya makanya. Kena Inisiasi inisiator ini. Astor ya. Halik Godlin bagus gak pak? Jangan ya, jangan, gak usah guys. Fighter di XP aja guys. Kalau solo ranked MM aja di Godlin biar aman. Dan teman-teman ngapain ya? Iya padahal tinggal 2 biji itu kan. Tinggal sekarat. Aungnya kita mati bang. Si Aung. Aung ngetit. Gila gue dikencingin. Aung, let's go Aung. Aing mau. Sabar clean ya, temanmu tuh ini lagi pada ngambil turtle di sini. Nah, ini sekarang temanku di belakang dia. Ada yang mau? Assalamualaikum. Ya udahlah, enggak ada yang mau. Paling ini si Astor ya, Bang. Iya, ini Astor ya. Apa ada orang itu? Nih. Let's go. Oke, mantap. Tapi ultiin enggak apa? Ulti paling enggak kelihatan ya kalau dia skin ini ya. Sumpah kayak sepoi-sepoi gitu anginnya. Mana musuhnya ya? Aku mau cari dulu musuhnya. Oh ini. Ada Mia guys. Look at me. Kalau tutup ini skillmu miss. Ya hari-hari miss mulu tuh si Pale gue. Tapi gak apalah, ini duitnya udah mulai kekejar ya. Ayo bisa yuk. Mas bang. Itu host di siapa? Pale, ada orang sini. Sumpah ada cow di sini Pale. Ah, balik dulu. Oh, itu situ dia. Gue parno dikit sama Vale. Oke, atasnya biarin aja dah. Aku mau ke GBMM aja dah. Tempel MM aja. Assalamualaikum. Oke. Bang, ini jangan sih. Bang, ini. Mati udahlah. Kurang damage sih, Abang. Pak, aku sekarat banget, Pak. Mohon maaf, aku balik dulu ya. Yang terus banget skin SL ultinya kurang kelihatan banget, Bang. Iya, tapi tadi itu kayak udah apa ya? Kayak udah kosong banget, kayak penampilan ultinya kayak apa ya, sepi gitu gue liat. Kayak nggak kelihatan gitu guys. Paling gue sekali jangan lupa kan gold lane terkuat bang. Iya gold lane terkuat Mia ya kan. Mia nih bos ya. Boleh bang, baik Aung, silakan Aung farming dulu. Aung jadi kita bisa menang. Aung, let's go Aung. Bingung pala gue udah GB ini jaga siapa ini.
sumpah. Tulti paling gak ada yang kena-kena ya. Sekalinya kena gak mati abis itu. Satu Balmon gue ulti terus gitu kan. Kayak penghuni aslinya ketemu gue nih kayaknya nih. Yang satu ulti terus dia, pokoknya Balmon tuh ulti aja dia. Nggak, darah sekarat ulti aja, deng gitu kan. Ini kayak tadi lagi asem gamenya. Bubar. Suruh Valenya Rommel lu mid bang, iya lama. Ini gue lama-lama mid nih, lama-lama nih. Dua mid dulu satu ah. Darah sekarat, bener gue jaga clean-nya kayak clean yang lebih waras di game-nya. Ini rank mythic kan bang ya, gue kayak epic gitu. Ini legend 2. Ntar bang, aku buka map dulu. Nah ini ada orang nih. Kalau mau dicicil bisa ini game sih sebenarnya. Cicil aja dulu. Balik monyet. Lihat gua bang, lihat gua lah. Gak ada yang lihat Allah. Allah. Mantap bang, let's go. Itu sekarang lagi bang. Bapak tuh solo bang, solo guys. Solo rank epic. Solo rank legend. Legend 2. Tap. Lagu lane terkuat bang ya, high loss. Iya bener, high loss paling kuat guys. Gue kena kutukan nih, game gimana nih. Gitu gak begitu ya bang. Solo legend ceria emang. Malefic bang ya, gue bikin pistol nih. Udah mantap. 417 apaan sih nih skor? Kayak tim lo yang waras cuma clean doang. Iya makanya gue mau jaga dia aja guys. Kayaknya yang paling waras udah dia doang dah. Nih makanya gue jaga clean aja nih. Ini Allah Akbar, gue dilempar. Mati sih kayaknya tuh. Ya, nah itu cara main Balmon bener yes. Mantap, thank you Balmon. Aduh sorry bet cleannya baru pak. Saya urus satu lagi pak. Hut. Nah balik dulu. Aku di tenang, makasih. Malah lanjut. Soalnya di harapan emang satu doang. Ini the real harapan satu doang. Pak, ya Allah itu ngapain paling gue ya Allah. Item gue bikin lagi Radian ini udah Domi Antikuras 21 deh. Maju lagi gak ngerem-ngerem dia. Belum bang Dani, selamat buka puasa. Kufro pakai tanda bisa gomu-gomu bang. Iya nanti aku gomu-gomu anjir Balmon gue mati lagi anjay. Wah. Ketemu Myanmar gua si Aung 030. Aung. Ada ini. Slow bro. Nah, tuh ini cowok. Aung gua si Sun Jungle dia. Azir bang, gaski. Nah, mantap udahlah. Nah, mantap. Enggak apa-apa gua nahan badan slow bro. Emang gua bonyok sih di game ini sih. Apa lu bisa free hit itu clean, let's go. Let's go pelang-pelang ya bang ya, jalan kaki yang penting dia kan katanya. Tapi bagus lah, gue bisa berharap gue mati di sini pokoknya biar cleannya free hit dulu lah. Ini sini yang jadi cuman clean doang tuh 9.000 duitnya. Sisanya sih dah 03, 04, 2. Tap clean gak apa-apa. Vali masih OP ya bang, coba pilotnya gak bisa tuh. Iya Vali masih bagus kok. Dan di game ini gue bisa berharap sama satu orang doang, sama clean. Buat dia bisa free hit aman, gue disepak, gue disetun, gue di damage, aman gue. Pokoknya lu bisa free hit aja clean. So, gue buka dulu map. Buka bang, kalau mau. Adalah. Ya Allah, balik. Ini clean gue di belakang dia. Kayak ngadepin ngirim player Myanmar tuh apa ya bang? Tip ketemu gak bener, lu gak tau gue. Ini lagi ketemu gak tau, kenapa Myanmar gue. Vale. Enggak apa gua di stun, enggak apa. Udah emang tugas Kupra emang gini dia. Nah, mantap. Mantap, bro. Allahu Akbar. Sip. Let's go, bisa ini. Bisa, bro. Assalamualaikum. Woi, gua di ulti, Pak. Nah, aduh. Udah, gua mati nih. Kena ulti si Harley, tapi bisa kok ini. Ada harapan. Tap. Udah mati dua musuhnya, ada lot. Gas. Aku babu udah drill ini game. Bisa bang, Balmon sudah waras. Iya, udah mulai waras ya. Dia tadi dia tuh ulti aja guys. Wah, yang penting ulti gitu katanya keren.
Oh, grafik gue cuma grafik ini guys, grafik medium. Ya, gue gak apa-apa lah, gue dilempar, gue di stun, di ulti. Dah, sini, semua kesini gue dulu. Yang penting clean gue free hit. Lu kena waras sih, iya itu ada harapan lah. Satu harapan gue di clean doang, makanya gue GB dia dah. Sekarang bikin immortal dulu deh. Soalnya begini guys, musuhnya tuh banyak single target, cow, jauh head. Jadi kalau gue yang di all in, gue aman harusnya teman gue, karena mereka banyak yang single target. Banyak single. Ntar ya gue buka map dulu, slow slow slow. Nah ini ada orang. Ya, ya balik balik balik. Ya musuhnya banyak single target, jadi kalau misal mereka all in ke gue aman harusnya. Free teman gue. Ya, Aung Aung. Let's go Aung. Oke mati si Aung. Lain mama user bang, iya user soon nih elemen. Eh papa ini, lihat gue nggak sih, lihat gue. Ya kabur. Udah, oke, ke atas lagi ya, atas lagi. Ya ya balik balik ya ya ya, aman bro. Aku balik dulu. Gua gak paham bang kenapa lawan Dirut malah Brilliant Curse bukan Domi. Oh karena dia ini mainnya skill, main skill damage. Kalau bisa ini. Guys, lihat gua please. Please. Mantap. Aduh pegel gua. Dah bisa nih, sot. Bang ini nih. Nih, cepat alin lah. Alah dia pakai itu lagi. Awas. Awas gua yang buka map. Ntar konsil dulu kita. Hup. Ah, enggak apa gua di alin. Slow bro. Hup, flicker dulu kabur. Ya, mantap. Yang penting jangan liatin gitu ya. Eh dikit lagi. Ah, nice. Balmun gua akhirnya waras, bro. Ah, vale gua yang enggak kena dari tadi. Apa sih cumi ini ah? Nih, tip. Sakit. Nice. Untung tukang geprek udah waras dia. Asem. Review Lilith Starlight bang, iya nanti jam 8 ya guys. Anjir gue gak pernah se-excited gini main Paradon. Domi kan juga ngurangin lifesteal lawan ya bang. Iya tapi kan bukan untuk ngurangin lifesteal dia kalau lawan Dirut tuh. Ngurangin burst damage. Dia tuh skill 2 nya sakit banget. Domi efektif buat lawan musuh yang pakai attack speed ya bang. Iya contoh kayak gini ada Alemia kan. Contoh war gitu ya. Gue gak pernah se-excited gini main doang gue. Main Kufra. Kalau lawan bang iya nih 16 menit. Soalnya kita tadi early game nya kalah mampus. Tadi skornya berapa ya? 2-14 gak sih tadi? Ini sekarang 13-25 nih. Nyala bangku. Gue senam jantung. Iya main Kufra doang loh. Berupnya perlu bang nanti ya guys ya. Tunggu cuy. Ya itu salah. Gue buka map dulu. Yuk. Cari orang dulu kita guys. Mana musuhnya ini ya? Aku kurs helmet aja lah. Oh ya, aduh kurs helmet tapi jelek juga ya. Tandur. Lain aja lah. Uis, balmon gue cetat. Balik. Slow. Pelan-pelan pak supir. Pelan-pelan. Ah, gue kurs helmet aja lah, udahlah. Let's go clean. Ini. Sat. Gede suara doang bang. Bum miam. Teman gue panah mati semua. Skill 2 dulu. Suset gue disepa lagi. Sat mati gue anjay. Blade armor abangku. Oh iya blade armor ya. Oke blade armor. Gede suara doang bang. Sat. Defend lo. Astagfirullahaladzim. Main se-excited gini Allah. Depend. Untung musuhnya belum bisa push tuh. Eh pokoknya defend yang bener lu. Skill 2. Skill 1. Sip. Dadah bisa defend. Oke. Atap. Seru gini bro. Eh musuhnya apa sih? Pistol ya? Oh ada. Blade armor. Bagus. Blade armor. Ya, gede banget sumpah. Shhh. Yo masih bisa. Susah tuh. Musuh ada Vale. Vale gue udah mulai waras. Kayaknya karena dia ini udah panas kayak mobil ya. Dipanasin dulu. Disuruh disepak ya pak ya. Nah man ya let's go. Lagi. Eh Mia bapak. Let's go. Sih gila diincer monyet. Seru tuh. Eh konsil berlima. Konsil. Cari musuh. Oh bawa cuy. Eh jauh headnya di atas juga pak. Dari kole lah. Boleh bang. Jam terbang Vale ya bang. Iya udah panas dia Vale. Kayak mobil ya dipanasin dulu. Kayak udah mulai agak enak dia mainnya nih.
Anjir, Valenya concentrated energy cuy. Buat nge-lifesteal kah? Waduh, lawan Zeza tergantung mana yang lebih lu butin bang, ngurangin damage dia atau healnya. Oh, kalau gua healnya dulu, regennya. Pakai domi aja lu satu. Apa dong bang, halo, selamat datang Ibrahim. Ya ya, slow slow slow. Aku bukain map dulu buat, aduh gua gak akan konsil lagi. Enggak ada konsil, Pak. Punten. Ah, mana? Ntar habis salat tarawih live lagi enggak, Bang? Aku besok sih, guys, baru live lagi. Eh, Pak, ada orang. Ya Allah, enggak ada yang kena. Ini lu enggak sih, Pak? Eh. Oke, slow slow slow. Mana itu sih ada? Apa lewat juga. Terlalu excited sampai kelewatan. Mia. Cat, cat. Ngeng, mana dia Mianya kabur? Hah, mana Mia? Oh, itu Mianya. Nice. Nice. Dadah, enak aja udah. Gila. GG-nya gua untung last game. Last-nya ada last momennya ada monteknya loh. Udah bagus ya, guys ya. Ada monteknya lah, bagus lah. Udah puas gua main Kufra udah. GG. Sampai comeback gitu sampai habis suara gue kayaknya. Live malam besok ya guys ya. Ya Allah Akbar. Gila gue ber syah gitu kan. Untung ada monteknya. Oh ini sun gue masih coklat ya Allah. Lihat enggak sih guys? Ini definisi main berdua enggak sih ini? Ini definisi berdua guys, lihat musuh emas semua loh. Gila, harus kita ban guys, nggak bisa ini ya, aung-aung nih bahaya cuy. Nah emang kalau bisa kami, ya enak dong. Lihat guys, musuhnya emas semua loh. Kami berdua doang main udah. Balmon ulti-ulti dikit kadang-kadang kan ya. Bang, like clean-nya bang, yo like clean dong, gila. Kita like dulu. Kembali ya ujung-ujungnya, main Kufra berharap sama temen udah. The real main berdua. Untung clean-nya orang Indo, Singapura kayaknya dia. Padahal dia satu ini sama Balmon loh. Kok mainnya aneh, Balmunnya asem. Gigi lah. Yuk kita mabar guys. Udah enggak gaya guys, mabar aja kita mumpung mau legend 1 gua. Yuk mabar. Ya mau mabar silakan. Kita kayak last game deh guys. Soalnya nih udah mau buka puasa kan. Monyet kayu si kentut emang ngadi-ngadi. Si cumi asin. Dah udah puas gua Kufranya. Makasih Blade Master ya. Aduh semoga bisa membantu lah itu tadi gameplay Kufra gua yang montek terakhir itu. Buat dapetin Mia. Penuh bang grupnya, oh ya nanti gue bersihin lagi deh. Susah guys, grup cepet penuh. Soalnya baru gue bersihin sekali tadi, udah penuh lagi. Nih, gue bersihin gini kan. Nah silakan guys, masuk guys. Oh, main Kufra se-excited gitu aku tadi gara-gara match comeback. Si Aung-Aung emang iya, si Aung-Aung tadi ada dua tadi, si Aung-Aung tuh. Aduh, untung aja Blade Master Kufranya gue bikin menang lah. Soalnya dari kemarin gue main Kufra itu terus emas gitu kan, silver yang sekarang baru lah. Boleh besok ikut boleh bang? Boleh dong. Ya kita ISS ya guys ya, kita Yusunqing. Tadi aku spesial soalnya Blade Master minta main Kufra ya kan. Main Kufra aja teriak-teriak. Amon dong bang, nanti ya guys ya kita ISS dulu guys ya. ISS udah lama nih soalnya. Kita besok lagi live stream. Makasih Blade Master donasinya, Cak Topeng makasih tadi Cak Topeng. Oh ya Freya-nya Cak Topeng bentar guys. Freya kita besok main ya. Soalnya YSS ini udah lama nggak gue mainin. Udah 2 bulan kayaknya dia nge-stuck di sini kayaknya. Besok bikin build apa bang? Besok tuh, belum tahu sih gue guys. Nanti aku infoin ya. Bang, hero bebasnya bolehkah sabar? Boleh, nanti ya. Apa? Hero bebasnya tinggal 2 guys, mohon maaf nih. Malam lebaran live nggak bang? Malam dong, kita lebaran live juga. Ya kita YSS ya. Aduh, moga aja YSS gue lambadanya nggak lambadut ya. Semoga. Gue main Kufra aja teriak-teriak as histeris gitu cuy, apaan dah. Main Kufra doang nih. Gara-gara itu tadi guys, gara-gara skornya 2-14 tadi kayak dejavu ketiga tadi hampir aja dejavu. Oh, dejavu sih kelar itu. Nah, kita naikin Nathan-nya dulu. Habis itu kita Yicuncin, Marksman enggak sih dia Yicuncin. Nah, ini dia. Yicuncin. Main Halid Soleh bang, Halid Soleh. Nanti ya Halid Soleh ya. Aku kemungkinan kayaknya ini last game guys, karena udah 6:30. Jadi ini last game. Besok lagi kita ya, besok 4:30 lagi. Nama S2 nya Nyabang bang. Nyabang, katakan peta. Oh ya, berarti pasti dia mainnya ini Dora. Katakan peta. Mesti tangan dulu bang, kan nambah ada YSS nih. Oh ya juga ya, benar. Waduh, di road lagi guys. Ini gue jadi lambadut ini kayaknya nih. Lambadut.
Watch, kasih tahu bang. Eh, kita tanknya kayaknya perlu yang nahan badan ini pak. Tanknya misalnya kayak apa gitu, Minotaur misalnya atau Minotaur mantap. Ya Minotaur aja the best. Jadi kalau lawan hero pakai Domi apa Antikuras bang? Antikuras. Ganteng bang, 3 hero late game. Weh, ya juga ya. Cecilion kan, Yi Chunqin. Nah ini edisi ganteng banget nih. Kita mending main sabar aja gak sih bro? Maksudnya gak usah terlalu barbar. Yuzhong bisa sih early game. Cuman yang lainnya late game ini farming semua hero nya. Hero cari duit. Dah kita pakai ini aja guys. Pakai Quantum Charge. Eh emblemnya enakan talent keduanya ini atau talent keduanya Weapon Master ya? Oh enakan ini ya, yaudahlah. Berarti kita ini aja. Sip. 10 menit level 15 bang, agak susah sih Sesi. Hero-heronya kuli semua ya bang ya, mode kuli nih, mode farming semua nih. Nathan farming ya kan. Nathan, Cecilion, gua, wush. Teori Turtle lepas satu gak sih? Udah lama gak mabar bang? Iya nih Saitama. Makanya aku mabar nih viewer nih. Mabar. gua main kufrahe tadi apaan tuh teriak-teriak eh. Saya cek dulu di kick atau belum bang dari grup. Oh ya silakan Aji. Kalau ke kick masuk lagi ya, aku gak lihat nama soalnya. Aku lihat yang offline aja. Oke, semoga yang udah buka puasa, selamat buka puasanya berkah. Semoga amin ya robbal alamin. Yang belum sabar ya, mungkin sabar aja. Wih KDA ISS bagus bang, KDA-nya iya sih. Aku udah lama tapi ISS ini. Kayaknya waktu itu aku bahas ISS tuh musim lalu gak sih? Pas season 31-nya keluar nih. Kayaknya waktu itu terakhir itu deh Yisunsin. Makanya gue kayak udah 2 bulan lalu. Hero Spirit animalmu bang, apa bang? Hero Spirit animal? Ewan Spirit. Bang, di kamu lama bukanya berarti pas sahur lama juga ya bang? Iya, imsak di sini setengah 6. KDA berapa bulan yang lalu itu ya bang? Iya, 2 bulan yang lalu kayaknya deh. Ini KDA season 31 itu. Maka aku bilang udah lama guys gak main YHH. Jadi mohon maaf kok lambadutnya lambadut banget nih. Lambadanya bukan lambada, lambadut. Bang, cara counter Perdi gimana? Cara counter Perdi? Duh, pakai ini aja guys, palir. Pakai palir. Farming indah. Sorry guys, ya fokus dulu guys. Main Yisusin tuh tarik ulur-talur gini yang capek nih. Kita farming dulu. Ya bang, hawan spirit animalmu apa? Waduh. Ini apa yang kayak akuaris gitu-gitu ya guys ya? Ya kan maksudnya gitu kan ya. Kalau gua Aquarius sih, Januari. Itu Sio ya? Apa zodiak kayak lupa gua. Aduh, terbalik-balik gua. Assalamualaikum, Bang. Sip dah. Sorry guys ya. Kalau aku Spirit Anamil tuh apa yang ini ya? Kalau aku enggak tahu. Contohnya apa guys contohnya? Itu yang gua bilang zodiak lagi lucu lagi. Bukan, Bang, itu di Event Alstar. Oh, ya Allah, apa ya? Aduh, gua enggak ngecek lagi. Nanti gue cek kayak gitu. Mudeng gue langsung. Kalau saya Sio ayam bang. Oh iya, kalau aku Sio ya. Sio aku tikus guys. Aku. Ah sip. Eh abis nih jungle gue. Kosong gini bro. Oke level 4 dulu ya bang ya. Cari duit yang banyak. Bisa beli mobil. Kan Johnson deh. Wes, kena cecek aku, Pak. Aku mau ambil farmingan dulu. Ya maju cuy. Yeses bisa 2 kali pedang 2 kali panah kan, Bang? Bisa kok. Makanya dia bisa kayak 2 kali, tapi aku lebih enak tarik maju mundur gini aja, maju mundur cantik. Wah, gila berotot gua baru main. Main Yisunsin lagi, Bang, berotot. Wih. War X bang, aku hunter dulu guys, hunter strike dulu. Kayak cepat itu pak, dia ngefarming itu. Pelan-pelan ya pak supir. Yuk guys yuk. Wah, naik mobil bu, naik mobil pulang asem. Gila, keren gitu bro kombonya. Definisi pulang dengan hati-hati ya, diantar, dijemput pakai mobil. Wah, tapi dia naik mobil turun tuh. Jadi kaget gue tadi. Dijemput pakai Johnson dong. Oh nice bro. Buset ulti SS 64 detik bang. Iya lama guys. Ulti SS tuh 1 menit dia. Makanya pakai aja guys. Pakai nge-spam. Biar langsung cooldown terus kan. Jadi pokoknya jangan disimpan. Ultinya pakai aja terus. Biar cooldown terus. Buat buka map kan.
keren gitu jemputnya. Pulang deh, kok pakai SS bang? Iya, aku ada donate SS kemarin. Udah dulu banget ini. Aku hindarin SS karena nggak terlalu lancar lambadutnya aja. Wets, ada Nana bro. Eh bentar pak, itu ada Johnson. Baik dulu nggak sih? Nah, ada Johnson. Kita farming manja aja guys. Oke sekarang ke atas dulu yuk. Layla guys, Layla let's go. Coba kecok mainan ya, iya narik dulu, narik ulur. Maju mundur. Mana Laylanya ya? Gak ada Layla guys, udah balik ya. Aku mau rotasi ke Layla, gak dapet-dapet. Oh Laylanya situ. Sambil balik. Kita buka-buka map. Soalnya musuhnya sepi. Farming aja lagi. Tuh kelihatan semua tuh musuhnya. Gue dapat duit apa tuh dua? Musuhnya kayak farming jungle kayaknya. Udah. Nah, kayak hunter udah jadi sekarang sepatu deh. Watch. Teracu ya. Farming lagi. Johnson epic yang bor di revamp ya, Bang? Yang bor, yang oh yang ini, yang epic skin epicnya. Kayaknya iya deh. Karena kan itu skin bagus tuh, guys. Harus di revamp kayaknya. Nanti kita war X ya guys habis ini ya. Nah. Ribetnya maju mundurnya doang tuh. Aktifin pasifnya terus. Kita lagu kopi lambadet bang. Waduh copyright itu guys. Maju cuy, let's go. Nasib. Aduh asis lagi gua. Kasih tahu. Woy flicker enak orangnya. Ada Gudiver pak, awas hati. Nah silahkan bang, ambil bang. Udah bagus nih. Kita pokoknya jangan barbarnya dulu di awal. Kita hero late game-nya banyak nih. Yuzhong doang hero early. Gua hero late game, Cecil hero late game, Nathan hero late game. Definisi farm-nya dulu kita di game ini. Main S soal di lambadenya doang ya, Pak. Iya, capek di situnya aja, guys. Tapi kalau udah jadi item kayak Hunter sama War X, dia udah enak kok. Lambadenya udah tarik ulurnya udah enak. Ya, kita hero late game-nya banyak banget, makanya kita farm-nya dulu nih. Lebih capek pakai Bennett ya, Bang? Lebih sih, lebih terasa. Sip, gua yang dapat. Saya yang dapat. Ya pokoknya main DSS tuh lihat tim aja dulu gimana, maksudnya kayak temennya tuh bisa war dari awal atau enggak. Kalau bisa hajar, kalau enggak mending farming dulu. Dots, Nathan gue bengong di situ. Wuh, dami. Hup, nah, mantap bro, thank you. Atasnya itu sendiri pakai harus dirotasi deh pak itu. Bang Alucard XP enak abang, jangan guys, Alucard ini aja jadi jungler aja udah. Tapi juga jangan maksa pakai ya. Takutnya nanti maksa musuhnya hero CC semua, wah pusing pala nanti. Rain down the fire. Kasih bro healnya. Ya jaga atas aja tuh. Atasnya di joning. Alucard nomor bang. Konten Lilia kapan bang? Jam 8 guys. Jam 8 aku upload. Udah lumayan enak sih ini item gue, udah mulai lumayan jadi. Rame. Was ada Johnson dari kiri bang. Ada dari kiri Johnson, nah tuh dia. Set kombonya cuy. Gila kombonya banyak bener CC nya. Ada nih orang nih. CC nya banyak bener. Nanti live lagi ya bang. Enggak aku besok guys. Besok live lagi. Yoyo gas yuk. Ntar aku buka map dulu. Kami bener. Aduh gak dapat lagi. Tak dapat. Udah balik lagi lah. Tak dapat. Wah kena stun. Wah gila banyak bener stunnya. Farming lagi gue. Skill satunya imun kan bang? Iya skill satunya imun. Timing masuknya jelek banget. Stunnya banyak, ada yang kena stun juga. Nah, mending kita farming lagi cari duit di sini gue. Halo bang. Atasnya juga kalah ya. Mending farming dulu kita deh. Ini kita hero late game-nya banyak mampus loh ini loh. Cecil, Nana, musuh udah jadi tuh. Hero early. Bingung gue masuknya gimana. Level Madirot ya? Iya jauh. Makanya tadi gue kayak udah lepas aja lah. Hero-nya udah level berapa tuh dia? Gue jadi War X udah enak nih. War X dulu minimal. Wah tasnya lagi gila. Cuiiii.
setengah hati langsung juzong gue, langsung menghilang. Saya Yeses sebab iya, makanya gue bilang Yeses tuh hero, ya hero capek guys, mending hero gampang cuy. Soalnya hero ini the late game harus jadi duit dulu. Terus tuh combo Johnson dari kemarin ya, combo terus dia, serem ya. Yo gas bang. Dia juga gak bisa masuk, sembarangan masuk gitu loh, masuk dia ganteng langsung. Mukanya langsung ceria, ajaib. Jadiin item dulu, yuk let's go. Kita late game banget sih hero kita sih, makanya ini memang kesiksa banget di early game. Mungkin kalau nana apa hero mage, hero-hero yang early enak tuh. Coming boy, datang. Nana bos. Gila itu combo, eh. Musuh early-nya banyak banget. Yeses gold emang bukan dong. Yeses jungle kita, guys. Minotaur kita bubar. Gua dapat skin like bone alu tapi enggak bisa hyper, Bang. Enggak bisa hyper. Oh, agak susah sih kalau dia enggak bisa hyper. Banyak banget stun-nya, Bang. Iya, Fro Flo. Kita temennya enggak ada bisa nahan badan ini. Minotaur-nya cuman sendiri. Minotaur-nya masih hidup, bisa lah kita, guys. Cuman kalau dia udah mati ya sabar dulu lagi. Enakan XP atau gold, Bang? Jangan dong. Yeses jungle, guys. Nanti dikatain nanti. Bisa sip dah, tap. Dah udah mulai dapat momennya nih. Harus ada Minotaur dulu kita yang badanin. YZ suruh build tank enak ya, Bang. Iya, harus tank dia. Karena game ini terlalu bonyok dia. Oke, waduh assist gua sampai 3, woi. Assistku 3, Bang. Harus ada yang badan, nah itulah yang badan tuh lah yang Minotaur itu. Kalau enggak mati. YZ-nya iya lagi OTW deh, guys. Udah bikin hunter dia. Pokoknya gue jangan mati dulu lah, gue harus farming terus, guys. Watch, untung banget, gila. Tapi ya mati gue kayaknya. Sorry cuy, darahku sekarat bet. Nice bro. Ntar ya bang, aku sekarat banget. Habis bikin ini BOD kali ya. Nathan jungle enak gak, Bang? Enak-enak aja sih, kalau ada yang kasih, guys. Soalnya kalau Nathan jungle gak dikasih, golden aja bagus. Layla-nya tuh. Layla sendiri cuy. Tuh Layla sendiri loh, guys. Tapi itu awas Johnson belakang nabrak tuh. Oh tuh dia gue bilang apa tuh. Johnsonnya tuh. Tunggu dulu bang mau terawih. Yoi selamat cuy. Tetap luka puasa dan moga terawih lancar amin. Amin. Soalnya Minotaur aja di depan bentar udah mati dia loh. Makanya kayak gak bisa lama dia tahan itu. Minotaurnya aja tuh bentar doang di depan itu udah mati lagi dia. Jangan mudah percaya kalau MM sendiri ya bang, guys. Ya namanya juga kita main 5 guys. Gimana ya kan. Oke rose gold aja lah. Bisa kok ini kok. Defend-defend dulu kita lah. Gila. Itu Minotaurnya bentar di depan mati loh. Gimana kita yang tipis. Ken mabar boleh bang. Udah last game guys ini. Besok lagi kita paling guys. Gue palingan jarang guys mabar. Paling kayak sesekali dua kali. Mumpung lagi dapat ya kan. Ini 8 menit lagi nih buka puasa gue. Ya selamanya sama hero apa bang? Wah banyak guys, makanya SS gak laku sekarang kan. Lebih banyak kan jungler tuh ya di road gitu kan. Tank jungler, assassin jungler. Amin, untung aja. Sip bro, aduh assist mulu gue dari tadi. Ini dulu. Waduh, jauh banget lagi. Sabar bang, gue cari posisi dulu. Nah nyari posisinya, missing bro. Tak tahu musuh di mana tapi udah mati tuh satu sih. Yuzong harus lock Layla bang. Iya harus kayak gitu dia, wajib kayak gitu. Nggak enaknya assassin jungle tuh atau maxman jungle sekarang gitu tuh. Mesti ada yang dibadanin. Kapan masanya bang? Wah masanya besok ya guys ya. Kayaknya ini nggak sempet, udah last game soalnya. Udah mau buka puasa. Oke, ada Johnson kayaknya. Bentar deh, aku cari buka map dulu deh. Oh, ada Katalisnya memang. Iya, dia main tuh. Dia main Nathan.
ada Gunniver sih. Tuh ada Gunniver tuh. Mending nunggu musuh blender aja sih. Yo, mau maju enggak, Bang? Gas, gua bantu dah. Aduh, enggak dapat gua ke situ. Slow, 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 slow. Udah bisa mati dua tuh, cip cip cip. Pamit dulu. Let's go. Silver abangku. Wah, nanti ya guys ya, aku kayak pistol dulu deh. Soalnya ada itu, ada si Johnson. Belum maker ya, iya harus harus kayak gitu kita, Bro. Ah, mati sih, sip. Mati juga satu nih. Sip, dah. Kita pistol aja guys ya. Ini aja ya, tengah ngegas, gas, gas. Tengah dulu, tengah dulu. Kita udah jadi soalnya nih. Buka map dulu, sip. Nice, Bro. Sip. Udah balik dulu, ada lot, ada lot. Kamu sakit, Bang? Udah dong. Tuh dia udah sakit. Iya, dia hero late game, guys. Yusun sini mesti farming dulu dia. Makanya kalau udah jadi item baru enak dia. Makanya main Yusun sini harus sabar emang. Di tengah mungkin early game-nya kalah gitu kan. Nah, baru sakit nih gue nih. Akhirnya kill juga ya, Bang. Iya, kan harus late game. Makanya gue bilang tadi, kita hero late game-nya banyak banget. Yisun Shin, Cecilia, Nathan. Kita tiga hero late game. Makanya kalau kita mau bersinar, kita bersinarnya bukan di early, di late game. Makanya jangan salah, guys. Kalian kok pakai hero early, jangan di late game galak apa hero early tapi jangan di late game. Kalau di late game jangan galak di early, jangan kebalik-balik. Karena orang kadang-kadang kebalik tuh. Pakai hero early, galaknya baru di late game, kan kalah nanti. Lihat capek juga ya Bang mainnya ini. Makanya guys, gue bilang kan YSS sekali aja ya, bukannya gak mau ya. Bisa gue main cuman capek, dia harus kayak gini, sabar emang. Farming, cari duit. Belum lagi kalau komposisi timnya begini nih, late game semua, udahlah. Pasti sebenernya kena nerf brutal ya Bang. Iya, makanya dia Nana tuh udah keganti sama Vexana sih sekarang. Vexana lebih jauh, lebih serem. Walaupun sih Nana di game ini sih bagus juga ya. Dan buka map dulu nih kita nih. Nah, harus ada Yuzhong yang nempel depan sih. Waduh, tuh. Ya. Yeah. Wah, gila kita udah di slow nih. Wah, teman gua udah mati semua lagi. Udah balik, balik, Bro. Oh, nice, mati dia. Oke, oke. Kita defend dalam aja dah. Ada Nathan juga masih hidup sih. Defend, defend dulu. Awas, awas, balik, balik, balik. Gue naik kapal dulu, nyeng-nyeng. Waduh, kita 3 menit lagi ya. Incer Layla-nya, Bang. Yang bisa incer si Yuzhong. Terbuka map dulu. Nah, tuh. Wuhuu. Aduh, kena lagi tuh gue. MM gue. Oh, aman. Tetap, sip. Gue tadi udah siapin skill 1 soalnya. Wah, gila nih game jadi seru gini, Bro. Ayo, Bang. Jika comeback mustahil itu salah. Hampir tidak mustahil. Yoi dong. Harus kayak gitu dong. Drone jadi PR ya Bang, iya di roadnya terlalu tebel dia. Wah, kayaknya gue harus batalin puasa sih, 3 menit lagi nih. Jadi game lama gini, Bro. Ya game hari ini keras-keras banget ya, harus kita gendong banget emang. Sip. Sabar Bang, gue kena stun Nana mulu kalau di lock. Oh iya iya. Iya, karena kita gak ada yang bisa ngebadanin selain Yuzhong sih kalau Minotaur-nya gak bisa dapet kan. Kalau lock MM susah guys, dia udah WON. Harus ada yang mage juga ngincer. Ya gua kayak harus batalin puasa guys ntar lagi. Ntar ya Bro, aku siapin minuman dulu di sini. Jadi game lama gini jadinya. MM early apa Bang? MM early ya Bro, di clean. MM juga kayak begitu-gitu. Cara Bro ya. Sip. Slow, 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 slow. Oh, Yuzhong, waduh. Terlalu jauh sih. Kita kepisah Yuzhong. Kita kepisah nih mage-mage sama ini. Wah, gak bisa lagi, selamat udah. Aduh, gak selamat lagi, udah susah ini. Oh, mati deh, sip-sip. Aduh, gak bisa udah, tinggal saya silen sendiri. Susah, udah kepisah kita. Udah sadaqallahu azim juga. Aduh, GG Bro, makasih ya Bro ya. Ya, gitulah. Udah capek main Yusun Shin ya kan. Ujung-ujungnya VP loss, makanya. Telah banget emang main hero ini nih. Kok bisa saya live-nya? Iya, makanya. Udah susah.
ini juga udah last game gue guys, udah buka puasa tuh, udah sadaqallahul azim dia. Ais, terima kasih, selamat buka puasa guys, selamat buka puasa ya bro ya. Udah susah gue gendongnya guys game ini. Aduh, hard game gak bang? Iya hard game, MVP loss lagi gue. Aduh, gue udah dua kali guys main Yusufin MVP loss, makanya ah. Tuh, terasa ber anjir gue. Last game gak bang? Iya udah last game Ki, mau buka puasa dulu. Oke, makasih ya bro ya, udah nemenin gue malam ini. Makasih Blade Master, Cat Topeng, Dino Nino, makasih Diovan, makasih Tante, makasih Tas, makasih Famos, makasih kan. Udah dua kali guys gue, season lalu MVP loss juga begini. Sekarang MVP loss juga. Soalnya gak bisa, gak ada yang nahan badanin. Yuzong tadi udah bagus banget mainnya, cuman ya itu dia sendiri. Gila sendiri bet gue terasa nih. Sampai buka bang ya, sampai buka puasa juga ya guys ya. Aku cepet-cepet dulu buka puasa guys. Dan see you guys on next live stream, bye bye bro. Makasih guys, aku buka puasa dulu, udah buka puasa ini. Duluan guys ya, duluan. Makasih.